Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini atau pagi ini adalah pagi yang spesial. Saya selalu ingat bahwa tidak ada bekas murid atau bekas guru. Kita bisa mungkin ada bekas atasan, bekas bawahan, tapi tidak ada bekas murid dan bekas guru. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai sebetulnya tentang guru kami atau guru kita, Profesor Ngapuli Irmia Sinisuka, yang memasuki masa tetap ada purna bakti mungkin ya. Jadi di sini hari ini ada kumpul teman-teman yang merupakan murid-murid Pak Ngapuli dan kita akan berbincang-bincang santai tentang bagaimana interaksi kita selama ini dengan Pak Ngapuli dan kesan-kesan kita dan bagaimana kontribusi beliau untuk kita, untuk Indonesia, untuk sistem ketenagalistrikan di Indonesia. Mungkin pertama saya akan berikan ke Pak Ngapuli. Jadi sedikit saja, Pak Ngapuli ini tahun 69, seingat saya itu dari Medan, mengambil keputusan untuk bersekolah, menuntut ilmu, kuliah ke ITB, ke jurusan teknik elektro. Dan setelah lulus, mengambil keputusan untuk mengabdi menjadi dosen di jurusan teknik elektro. Jadi dosen saya juga, saya sempat diajar oleh beliau di jurusan elektro ITB, dan kemudian sempat mengambil kuliah lanjutan di Prancis waktu itu, dan menjadi salah satu tokoh di bidang kelistrikan di Indonesia. Mungkin pertama Pak Ngapuli, silakan menyapa murid-muridnya, Pak. Di unsilent dulu, Pak, itu. Iya. Iya, Kevin mungkin bisa dibantu. Iya. Udah di unmute. Untuk menyapa aja, Pak, ya. Menyapa murid-murid aja, Pak. Suaranya belum ada ya, Kevin? Sudah di mute kok. Di-unmute lagi. Oke. Okay. Yes. Okay, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak-bapak para panelis, terima kasih banyak atas kontribusinya di dalam rangka masuknya saya ke masa purna bakti.
dan begitu banyak sudah kenangan yang saya alami, di mana Anda-Anda ini saya rasa bukan dari satu angkatan, jadi ini menggambarkan pendapat-pendapat kalian dari waktu ke waktu selama saya menjadi dosen di ITB. Semoga hubungan kita tetap kekal adanya dan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Profesor Ngapuli. Terima kasih Pak Prof Ngapuli. Baik, baik. Nah, ini di ruangan panelis ini ada kebanyakan murid-murid, tapi ada juga rekan kerja, ada juga Putri Pangapuli. Ika, terima kasih sudah join. Nah, kita mau diskusi santai nih. Mungkin saya pertama saya coba, dan ini tidak ada random-random lah ya, tidak ada apa namanya urutan, hanya mungkin nanti ada beberapa yang kita awalkan. Saya mau cerita sama yang terlihat di layar saya ini, Mas Yoyok dulu nih, Mas Yoyok. Waduh. Saya mau cerita nih, laki number one. Mas Yoyo mungkin bisa cerita sedikit ya, gimana dulu Mas Yoyo interaksinya dengan Pangapuli, jadi kenalnya di mana, bentuk interaksinya seperti apa, terus apa yang paling diingat dari interaksi dulu itu. Mungkin itu dulu Mas Yoyo. Silakan Mas Yoyo. Ya, terima kasih Pak Reza. Selamat pagi Pak Prof Ngapuli, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Pak Herman Darnel, Pak Bambang Anggoro, Pak Tumiran, Pak Umar Kayam, Pak Heri, dan teman-teman yang lain semua. Waduh, ini asik sekali ini. Acara pagi ini lain sekali. Ini kita bisa ngobrol istilahnya mungkin confession atau cerita-cerita. Tapi saya pertama kali kenal Pak Ngapuli itu adalah sebelum saya mendapatkan kuliah pertama dari Pak Ngapuli, saya sudah kenal Pak Ngapuli. Dulu saya ingat sekali tahun 89 atau 88 itu berkunjung ke rumah Pak Ngapuli di Kanayakan. Oh, maaf Pak Profesor, saya mau jujur-jujuran aja. Waktu itu saya diajak sama ayah saya almarhum untuk bertamu ke Pak Ngapuli. Dan pada saat itu yang membuat saya masuk ITB itu sebenarnya Pak Ngapuli, karena dulu Pak Ngapuli ini yang membelikan formulir SNMPTN seleksi masuk perguruan tinggi negeri dulu zaman tahun 88 itu yang membelikan formulir itu Pak Ngapuli. Terus waktu kita berkunjung ke rumah beliau itu beliau langsung menyambut hangat, terus juga ini udah saya belikan nih apa formulirmu. Wah, berarti memang saya dibimbing. Padahal sebelumnya saya itu sudah jadi mahasiswa muridnya Pak Tumiran. Nah, waktu di UGM temannya Pak Warsono dulu. Oh, iya, satu angkatan dengan Pak Warsono, tapi bisa istilahnya mungkin karena tingkat 2 itu nanti ketemu Pak Tumiran, mungkin saya waktu itu Pak Tumiran itu terkenal sekali. Wah, hati-hati kalau dosennya Pak Tumiran. Tapi saya mau menghindar Pak Tumiran ya. Mohon maaf. Tapi karena kebetulan enggak tahu ceritanya, saya memang pada saat itu berkunjung ke Kanayakan, ke rumahnya Pak Ngapuli, karena kebetulan ayah saya kenal dengan Pak Ngapuli dahulu. Kenal baik, kenal akrab. Dan memang berlanjut setelah itu jadi mahasiswa ITB, kemudian ikut kuliahnya Pak Ngapuli. Memang kuliahnya berat, Pak, karena bukunya tebal, tuntutannya kuat, tugasnya kenceng, tapi kuliahnya cuma di awal, tengah, sama akhir saja, Pak. Mohon maaf, Pak Prof. Tapi itulah justru tantangannya ya. Akhirnya bisa lulus juga dengan nilai B waktu itu. Tapi mata kuliahnya apa, saya lupa waktu itu. Kalau nggak salah tinggal 2. Kemudian saya juga terima kasih karena selama ini Pak Prof Ngapuli juga membimbing saya untuk menekuni S3 saya di ITB yang masih saat ini masih belum selesai dalam tahap proses penelitian. Dan terima kasih juga pada saat saya pernah di Nusa Tenggara Timur, Pak Prof Ngapuli pernah memberikan kursus training tentang teknologi kabel, karena pada saat itu
kita sedang mau membangun kabel laut dari Labuan Bajo ke pulau di depannya, Pulau Bajo. Nah, teman-teman di NTT itu nggak tahu tentang kabel. Ya, banyak sekali teman-teman yang muda, yang punya potensi, punya kemampuan, punya keinginan, keahlian untuk belajar, tapi tidak pernah tahu kabel. Karena kita belum punya itu saluran kabel yang panjang. Baru di tahun 2019 kita punya kabel dari GI Maumere ke pusat kota Maumere, baru itu. Ya inilah memang kontribusi ke Pak Ngapuli ke saya itu sungguh sangat berarti. Namun saya juga belum bisa atau tidak bisa mungkin ya mengikuti tuntutan Pak Ngapuli karena pada proses perkuliahan saya waktu itu saya disuruh ke Prancis, saya disuruh mengunjungi pembimbing saya Vincent Debussy di Grenoble kalau nggak salah. Waktu itu saya kebetulan sedang traveling juga dengan almarhum Pak Fahmi Amruzi ya dari Paris ke Lyon. Saya disuruh mampir tuh ke Grenoble, tapi saya nggak tahu, jadi saya nggak berani ya. Itu tapi tuntutannya Pak Ngapuli itu di luar beyond my expectation, beyond my knowledge ya. Tuntutannya kuat sekali sehingga coba ke Grenoble untuk ketemu, untuk paling nggak untuk mengetahui lebih daripada yang saya tahu. Meskipun saya juga pernah kuliah di luar negeri, saya S2 di Monash University Australia, tapi tentunya mungkin skala atau klasifikasinya jauh di atas, maksudnya Eropa lebih baik daripada Australia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Reza. Kalau cerita banyak, pasti banyak. Tapi saya dalam kesempatan ini, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih sekali, Pak Profesor. Saya juga tentu saja terus-terusannya, karena nanti ingin bisa selesai di tahun ini. Semoga mohon doa restu Bapak-bapak semua, Bapak-Ibu semua, semoga lancar, aman dan bermanfaat. Amin. Wah, terima kasih Mas Yoyok, luar biasa. Memang ini meskipun tadi kebetulan video Mas Yoyok yang paling dominan di layar saya, tapi memang Mas Yoyok ini dari 89, jadi mewakili yang tengah-tengah nih Mas. Iya. Angkatan 80-an, jadi bagus untuk pembuka dan umpan lambungnya juga udah langsung ke jantung pertahanan permainan ini. Jadi saya kira mungkin tadi sempat disebut juga Pak Tumiran, jadi saya kira selanjutnya nih terpaksa mungkin dari Mas Yoyok ke Pak Tumiran. Mungkin Pak Tumiran silakan dikomentari. Dan khusus pertanyaan ke Pak Tumiran, selain bagaimana interaksinya dengan Pak Ngapuli, kami juga ingin dengar Pak Tumiran ini juga salah satu tokoh kelistrikan Indonesia nih. Jadi sebagai sesama tokoh kelistrikan, apa yang Pak Tumiran ingat, selain nanti tentu saja pengalaman interaksi dengan Pak Ngapuli, kira-kira apa kontribusi Pak Ngapuli ke dunia kelistrikan Indonesia yang Pak Tumiran bisa ingat yang signifikan untuk kami-kami semua di sekarang ini. Silakan Pak Tumiran. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Ngapuli yang kami hormati, ya saya nggak berani kritik Prof Ngapuli ya, karena saya itu harus manggil mama ini sama beliau. Istri saya itu baru bangun itu. Jadi ini. Jadi baik, ini kepada teman-teman ya, kepada bapak-bapak yang alhamdulillah saya juga kaget juga nih Pak Rendro Yoko dulu. Katanya saya ditakuti, padahal saya waktu awal-awal jadi dosen pengen ngasih nilai itu gampang-gampang aja gitu ya. Banyak itu Pak provokator kali Pak. Iya, nah, ini saya mau sambil santai-santai nih, sambil ngelihat ini, lihat ini ya gambar di background saya ini. Ini adalah waktu saya diajak Pak Ngapuli ke Pulau Kreta di Heraklion di Yunani ya. Nah, ini foto di sana itu kita kumpul program ISPEA. Itu salah satu pemikiran Pak Prof Ngapuli juga bekerja sama dengan Eropa, kita di Asia, kami di UGM diajak. Itu ada program yang bagus melalui ISPEA itu adalah bagaimana strategi melistriki pulau-pulau terluar. Sampai sekarang berjalan, tapi sayang ini karena COVID kami nggak bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan lagi gitu. Jadi walaupun usianya sudah mendekati 70, itu Prof Ngapuli masih berpikir bagaimana kolaborasi internasional.
dalam kolaborasi itu juga beliau itu mengajarkan untuk setara. Jadi bukan kita berarti levelnya Anda di bawah profesor-profesor di Eropa. Gitu. Ini juga saya buktikan waktu beliau ketemu dengan teman-temannya yang dari Prancis gitu, respect, hormat gitu ya, sebagai senior gitu. Jadi artinya senior usia, tapi saya yakin juga senior knowledge gitu ya. Bagaimana knowledge yang dimiliki Prof. Ngabuli, ini kan juga terbukti dari beliau membimbing, kemudian reputasi-reputasi jurnal yang terbit ya. Itu artinya jurnal-jurnal yang terbit itu juga kelas-kelas yang Q1, yaitu artinya indeksnya tinggi, yaitu menggambarkan bagaimana background reputasi Prof. Ngabuli di dalam bidang keelektroan, di dalam internasional. Itu kan dalam instrumen ukuran akademik, reputasi. Ya. Ini catatan-catatan yang bisa saya ingat, artinya bisa memberi motivasi buat kita. Gitu. Tapi saya menyaksikan Pak Herman Daniel asik sarapan pagi sendiri dia. Nggak bagi-bagi sama kita. Apa? Pak Herman Darno sarapan pagi sendiri bukan nawarin kita dulu atau ngawarin dosennya Prof. Ngabuli diajak sarapan ke? Ya, saya pertama kenal beliau itu tahun 97. Ya, 97. Waktu saya pulang dari Jepang 96, dari Bandung yang saya banyak kenal waktu itu Mas Warno, Mas Wono sama-sama kita di Jepang ya, Pak Bambang Rianto. Gitu. Tapi saya waktu itu disuruh langsung mengelola S2. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa S2 yang alumni ITB gitu. Itu nyebut namanya Prof. Ngabuli gitu. Wah, semuanya nyebutnya serem-serem gitu kan. Yang kayak apa namanya Prof. Ngabuli yang serem gitu kan. Apalagi nama belakangnya ada Sinisuka, ini tambah orang Batak serem juga gitu kan. Jadi saya enggak kenal, tapi saya baca buku. Beliau pertama saya baca bukunya itu yang masalah discharge itu. Partial discharge kalau enggak salah ya. Yang ada gambarnya itu saya juga waktu itu memang pelajari tegangan tinggi. Pertama ketemu beliau itu waktu kita ada undangan di Bandung, namanya Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi, POSTU. Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi. Itu Pak Warno dan Prof. Ngabuli yang menginisiasi, disupport oleh JICA di Bandung, kemudian berlanjut di Jogja. Kemudian kita mendirikan forum itu, dan kita angkat ketuanya Prof. Ngabuli. Sampai hari ini, nggak ada yang berani menggantikan kedudukan Prof. Ngabuli sebagai ketua POSTU. Nah, beliau masih senyum. Gitu. Nggak ada yang berani menggantikan. Gitu. Jadi, iya, Pak. POSTU itu masih ada. Gitu ya. Jadi, legenda lah. Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi. Tapi apa yang kita lihat di situ waktu itu? Yang saya tangkap dari beliau. Nama ITB itu kan besar sekali. Ya. Waktu itu kita bidang elektro tahun 97, 98, 99 itu harus mengakui bahwa nama ITB besar. Tapi Prof. Ngabuli dengan mendirikan POSTU, Forum Studi Teknik Tegangan Tinggi, itu berpikirnya harus ada distribusi knowledge atau sharing pemikiran. Jadi jangan semuanya seolah-olah bisa dikerjakan oleh ITB. Apa yang bisa dikerjakan UI, apa yang bisa dikerjakan UGM, apa ITS, kita harus share tuh. Ya, menyelesaikan namanya tuh. Harus kita share. Jadi jangan berpikir seolah-olah kami-kami aja yang di ITB yang bisa ngerjakan semua. Enggak. Ada ilmu-ilmu tertentu pasti ada di UGM, ada di ITS, ada di UI. Itulah fundamental pemikiran yang dikembangkan beliau waktu itu. Gitu. Jadi ini saya pikir positif. Sejak itu kita bikin, ya, belum ada waktu itu kita seminar-seminar elektro antar perguruan tinggi yang bersinergi. Kita bergerak dari Jogja, kemudian ke Unhas yang ada tegangan tinggi, ke ITS. Ya. Kita bergerak ke situ. Gitu. Ini suatu awal-awal. Jadi waktu itu sudah cukup lumayan itu, bidang tegangan tinggi untuk berkembang, sharing. Ya sekarang ini memang kita nggak muncul lagi bidang tegangan tinggi kita, karena udah termerge di dalam bidang-bidang lain. Tapi saya yakin bidang itu, bidangnya Pak Ngabuli itu tetap lestari. Kita contoh aja kemarin yang blackout se-Jawa itu kan impact tegangan tinggi yang nggak dipahami orang gitu sebenarnya. Tapi kalau sekali terjadi, dampaknya luar biasa terhadap sistem itu. Itu sering orang nggak menyadari pengetahuan tegangan tinggi untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Saya kira nanti melalui forum ini ada Pak Rendro Yoko, Pak Sumari, kita dorong lagi lah kita hidupi. Artinya ilmu Pak Ngabuli ini kita lestarikan ini untuk sedikit banyak membantu berkontribusi bagaimana menjaga keandalan pasokan kelistrikan ini. Pembebasan lahan, masalah sutet itu kan adalah ilmu-ilmu tegangan tinggi. Jadi persoalan-persoalan sutet yang berikutnya juga
bersama Pak Ngapuli, Pak Sirait, saya ingat itu bisa kita selesaikan itu. Jadi waktu itu kita banyak diskusi untuk mengambil suatu kesimpulan. Ini masuk kontribusi beliau yang saya ingat adalah bahwa medan magnet, medan listrik Sultan itu tidak ada korelasi terhadap kesehatan manusia. Itu nggak ada. Jadi kita sampaikan secara fisika medis diterangkan bagaimana korelasinya gitu. Sedangkan panjang gelombang spektrum frekuensi medan tinggi dari Sultan itu masih di bawah frekuensi gelombang yang mampu menembus kulit manusia. Jadi kalau nggak bisa menembus kulit, nggak bisa mengionisasi, bagaimana dia menyebabkan sakit atau menyebabkan kanker dan lain-lain. Ini saya kira juga bagian dari kontribusi beliau gitu. Tapi kalau awal-awal ya, bapak-bapak semua, saya yakin semuanya takut melihat keangkeran wajah Pak Ngapuli gitu ya. Keangkeran wajah, suaranya juga bariton. Tapi kalau kita dengar-dengar, itu kan lembut ya. Orangnya baik, lembut, sportif, memotivasi gitu ya. Jadi kalau apa memotivasi? Saya tahu motivasi. Saya di Jogja walaupun tidak murid beliau. Tapi di dalam beberapa kegiatan, karya yang saya lakukan, itu kalau ketemu beliau ya beberapa hal didorong, termotivasi, dimotivasi kita berkembang di dalam hal-hal tertentu. Gitu. Jadi artinya apa? Beliau itu nggak hanya lihat ITB saintis, wah ini pokoknya orang ITB yang saya, enggak. Jadi teman-teman juga dari perguruan tinggi lain yang memang sebidang, sejalan, kalau ketemu beliau ada dorongan-dorongan motivasi bagaimana bersinergi, bagaimana mengembangkan ilmu yang memberi beneficial bagi sesama maupun untuk kontribusi yang lebih luas. Kalau di bidang kelistrikan, saya yakin ya sentuhan beliau banyak. Kemajuan PLN saya kira juga pasti banyak sentuhan beliau, karena banyak tokoh-tokoh di PLN itu adalah hasil sentuhan didikan beliau gitu ya. Jadi ini yang luar biasa, nggak bisa kita hilangkan catatan-catatan itu. Kalau menurut pandangan saya nggak bisa dihilangkan. Nah, kemudian yang lain-lain ya, kalau saya bilang sama Prof Ngapuli kan, saya istri saya baru bangun gitu ya, Pak Ngapuli sini suka gitu ya. Jadi ini saya nggak, kalau diperintah dipanggil itu saya harus nurut gitu. Saya pernah bercanda, Tum, ke Bandung ya, siap. Saya bilang, udah, nggak ada lagi. Saya bilang sama istri saya mau ke Bandung, dipanggil Pak Ngapuli. Ya udah, nggak berani nolak saya. Nggak berani, saya guyonnya sama istri saya, memang mau jalan-jalan dipanggil Pak Ngapuli, alasannya mamanya yang manggil. Ya harus datang, gitu. Kalau orang karu harus datang, gitu kan. Pak Ngapuli masih senyum-senyum. Keren. Jadi hal seperti, tapi saya kira kalau menurut saya dari Jogja ya, kami di Jogja juga kenal banyak dosen-dosen di Jogja itu, UGM itu yang kenal betul sama Prof Ngapuli ya. Jadi ada yang sudah meninggal itu juga kenal. Jadi artinya apa? Hubungan beliau itu membangun connectivity antar perguruan tinggi bagus ya. Jadi itu yang saya bisa tangkap ya, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bisa kebanggaan tentu bagi putri putra putri beliau, bahwa bagaimana seorang ayah itu sebagai guru besar elektro, tapi tidak hanya terbatas guru besar, tetapi kontribusi knowledge, kemudian pemikiran-pemikiran strategik untuk kepentingan kelistrikan, kemajuan perguruan tinggi, itu sudah ditorehkan cukup besar yang diapakan oleh beliau. Sehingga ini adalah saya kira juga kebanggaan bagi keluarga ya. Ini luar biasa Pak Ngapuli, yang mudah-mudahan kita-kita yang generasi berikutnya itu juga bisa berkarya seperti apa yang sudah dicapai oleh Prof Ngapuli. Yang berat itu adalah karya-karya yang international recognition, itu nggak gampang ya. Itu berat. Jadi ini saya kira prestasi-prestasi yang perlu kita pacu. Kalau kita bisa berkarya international recognition, ya artinya kita akan maju. Bobot perguruan tinggi kita juga akan meningkat di mata akademisi internasional. Demikian, Pak Reza, Pak Kevin, Prof Ngapuli, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Tapi kami ucapkan selamat, semoga Prof dan keluarga sehat-sehat walaupun sudah mengakhiri purna bakti, tapi dalam keadaan sehat yang prima. Ini saya kira adalah karunia anugerah dari yang menciptakan kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali Pak Tumiran. Dan untuk teman-teman, kita ini sekarang akan ada kuis. Nah, jadi kita bukan cuma talk show aja, kita ada giveaway juga, ada hadiah. Ini untuk murid-murid yang mungkin dari attendees atau bahkan di YouTube bisa ikut. Silakan Kevin
untuk sharing screen-nya dan dipandu kita untuk kuis yang pertama ini. Silakan. Siap. Makasih Mas Reza, saya izin share screen ya Mas sekarang. Jadi Bapak Ibu semua attendees dan juga panelis mungkin Mas Reza ya, kita memiliki. Oh ya, panelis boleh ikut juga ya. Saya juga boleh ikut juga. Kita memiliki kuis yang hadiahnya adalah sepaket buku cetakan berjudul Pelangi Perjalanan Kehidupan Profesor Ngapuli Irmiah Sinisuka dan juga sebuah payung. Itu adalah hadiah dari giveaway yang nantinya terdiri dari 5 pertanyaan, tapi kita akan mulai satu-satu ya. Jadi setiap satu pertanyaan yang tertinggi itu akan memperoleh hadiah tersebut. Jadi ada buku dan juga payung ya, yang nantinya akan kami kirim ke rumah masing-masing. Nah sekarang silakan Bapak Ibu join. Jadi klik menti.com dengan kode sekian 8580353. Nah ini udah mulai masuk, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bapak Ibu klik menti.com kemudian masukkan kode yang tertera di sini di layar. Kita tunggu mungkin 2 menit ya Mas Reza ya. Iya, 2 menit aja. Agak rame. Dan tambahan juga nanti ada beberapa yang door prize, selain tadi buku dengan payung juga dapat kaos Yo Berbagi. Oh, dapat kaos juga ya Mas? Jadi 3 ya. Paket ya Mas? Iya, iya. Ya, siap. Wow, udah rame nih. Udah 29.30 kita tunggu. Tadi waktu di awal Mas Reza sempat bilang Pak Ngapuli angkatan berapa. Nah, sebagai informasi, dulu itu angkatan untuk tahun ajaran baru itu dimulai awal tahun ya Pak ya. Awal tahun sehingga apa namanya kalau persiapan orang kuliah mungkin ya setahun sebelumnya. Nah itu salah satu clue untuk pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor satu yang akan berhadiah tadi payung, kemudian buku cetak, dan juga kaos dari Yo Berbagi. 48, kita tunggu 1 menit lagi Mas Reza ya. Tadi 9.30 ya. Sampai 9.32 berarti. Oke. Okay. Wah, rame nih. Mentes pengetahuan tentang Pak Ngapuli ini. Pengetahuan tentang Pak Ngapuli. Wah, 51. 51. Wah, masih naik terus. Countdown lah sekarang. Oh, udah 9.32. Kita mulai ya. Kita mulai untuk pertanyaan pertama. Yang lebih cepat akan memperoleh poin lebih banyak. Silakan lihat di layar masing-masing. Tiga, dua, satu. Kita lihat. Iya. Iya, yang jawabannya 1968, Bapak Ibu semua. Karena walaupun Pak Ngapuli angkatan 1969 di ITB, tapi seperti tadi clue-nya, biasanya persiapan itu satu tahun, sebelum itu dia sudah mulai pindahan karena kuliah dimulai di bulan-bulan awal ya di tahun tersebut. Jadi jawabannya 1968. Kita lihat kemudian bagaimana klasmen. Ya. 1320454. Nah, ini berarti 1320454 ini yang pemenangnya ya, yang akan memperoleh hadiah tadi. Selamat Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, saya nggak tahu ini, dengan NIM 1320454. Nanti kita akan kontak-kontak untuk memperoleh detail alamatnya ya. Mungkin itu Mas Reza untuk kuis pertama, terima kasih. Yep, terima kasih sekali Kevin. Jadi untuk apa namanya, itu juga silakan mengisi daftar hadir ya. Dan
Jadi nanti kita bisa lacak siapa yang menang gitu. Baik, kita lanjutkan nih. Tadi kita sudah dapat cerita dari Mas Yoyok yang mahasiswa dari dibelikan formulirnya pun oleh Pangapuli, kemudian kita ke Pak Tumiran yang saudara juga dan kolega juga, dan menarik tadi Pak Tumiran cerita bagaimana kontribusi Pangapuli itu dalam membuat kolaborasi internasional dengan hubungan yang setara. Saya pikir itu bagus untuk digarisbawahi ya. Buat kita mesti confidence juga. Nah, selanjutnya kita kembali mungkin ke panelis. Jadi saya minta mungkin Kang Sumaryadi ya, kita cerita lagi dari versi mahasiswa bimbingannya nih, Kang Sudar. Kang Sumaryadi, silakan mungkin bisa di unmute. Assalamualaikum, Mas Reja. Waalaikumsalam. Jadi Kang, pertanyaannya sama, hanya selain interaksi di mana berkenalan dengan Pangapuli, bagaimana dulu dibimbing Pangapuli rasanya. Cuman karena Kang Sumaryadi ini juga dari PLN, ada pertanyaan tambahan khusus. Apa menurut Kang Sumaryadi kontribusi Pangapuli ke PLN? Nah, jadi itu yang mungkin membedakan pertanyaan untuk Kang Sumaryadi. Silakan Kang. Kalau satu jam kurang. Nah itu. Dulu saya kan sudah menjadi manajer UPT. Terus ada gangguan transmisi. Lalu grup dari Dirjen akan 3 perguruan tinggi mitra kita. Pertama dari UGM, Pak Tumiran. Kemudian dari ITB itu biasanya Pak Warno, Pak Nanang, atau dengan Pak Nurdin. Dari UI itu biasanya Pak Iwa Gariwa sama Pak Rudi Setiabudi. Nah, di situ saya merasakan setiap kali ada gangguan, pas diskusi sama mereka kok enak ya. Nah, di situ lalu saya mutus. Nah, disitulah saya mulai ketemu Pak Ngapuli, Pak Profesor Ngapuli. Salam hormat buat Pak Ngapuli dan Pak Iwan. Tahun 2007. Kesannya pertama, ya memang tadi kesannya memang angker ya. Ya kalau yang baru belum kenal gitu angker. Tapi ya ternyata setelah saya jadi dibimbing beliau, malah jadi enak saya. Kuliah S2 di programnya beliau adalah teknologi dan bisnis tenaga listrikan dan angkatan yang pertama itu. Nah saat itu memang syarat untuk lulus S2 enggak harus dimasuk jurnal, dan saya men-challenge diri saya di dorongan Pak Ngapuli. Setiap semester saya bikin paper supaya saya national conference, ada CMD, ada banyak, saya agak lupa ya, setiap semester itu. Tujuannya pertama mencalon. Yang kedua sebenarnya gini, ketika saya memutuskan ngambil S2 kan melepas jabatan, itu jujur dapurnya kurang mengebul. Jadi supaya dapat tambahan dana itu, saya cari SPPD ke luar negeri, yaitu dengan bikin paper. Jadi lumayan tuh ada saving, kan lumayan itu lah. Itulah yang motivasi saya. Dan beliau itu sangat berkontribusi sekali ya. Yang kita bangun itu view yang berbeda, dan alhamdulillah bisa selesai cepat juga. Sih dengan PLN sulit dihitung satu-satu. Saya tahu persis Tor Prokerma ya, insinyur muda PLN baru masuk PLN direkrut melalui ikatan dinas dan lain-lain, program yaitu mulai dari semua proses bisnis PLN dia dilakukan kunjungan dari situ satu ya, jadi program-program Prokorma itu saya lupa angkatan, kayaknya cukup lama itu, memberikan bagaimana mengolah kelistrikan yang bagus, yang baik.
kan beliau pernah menjadi direktur utama Indokomas ya, itu yang berafiliasi memang sistem-sistem Eropa pakai, dan tidak salah di akun transmisi itu apa namanya, kebanyakan dari produknya dari Perancis, itulah salah satu kita berkirim ke sana. Terus sampai sekarang yang oleh beliau dalam program-program ya rata-rata menjadi leader. Saya kira itu Pak Mas Rejo, kan banyak sekali nih, nanti kasihan nanti 2 jam nggak cukup nanti ya. Betul. Itu salam hormat, respect buat beliau, salah satu yang memberikan motivasi saya. Suatu saat saya jadi GM di Jawa Timur, ya transmisi. Lalu ada kabel terbakar di Suramadu, ada kabel. Saya lihat analisa saya itu kabel kebakar bukan disebabkan oleh PLN, tapi akibat dari kayu yang di dalam jembatan tersebut dan ada puntung rokok. Sekuennya jelas di situ ada kabel optik punya dari sampai saya lihat sekuensial dari GPS-nya itu PLN 30 menit setelah, ya artinya bukan penyebab. Nah waktu kita diminta saksi ahli ya, saya sampaikan ke Pak Prof karena kebetulan yang memeriksa. Nah jadi selesailah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sumaryadi ceritanya. Menarik, saya mengambil satu nih Kang. Menulis paper challenge untuk ke luar negeri ini mungkin menjawab kenapa tadi sebelumnya cerita dari Pak Tumiran, bagaimana Pak Ngapuli menjalin kolaborasi internasional yang kuat dengan based on kesetaraan diantaranya dengan menunjukkan reputasi akademis. Yang salah satunya dalam bentuk paper-paper itu ya. Jadi Kang Sumaryadi termasuk yang bersama-sama nih membawa reputasi akademis ke internasional sehingga kita kolaborasi itu kita setara. Mungkin kurang lebih gitu ya kan? Saya menularkan ke angkatan berikutnya ke teman-teman supaya bikin paper. Ya, PLN itu tidak banyak paper-paper di internasional conference itu. Jadi bahkan tidak standar setelah itu. Minta ke pengelola knowledge management standarisasi format supaya nanti kalau KDD trace bagi utility itu juga dunia internasional terhadap tentunya perkembangan sistem kelistrikan. Ya Kang, makasih Kang. Mudah-mudahan berlanjut nih penulisan papernya untuk teman-teman PLN muda mengikuti jejak Kang Sumaryadi dengan bimbingan Pak Ngapuli juga untuk terus berkiprah di kancah internasional dengan hubungan yang setara. Nah, dari sini kita akan ke panelis selanjutnya yang murid dan juga kolega ya mungkin ya. Ini ada Profesor Bambang Anggoro. Silakan Pak. Jadi untuk Pak Bambang sama kita ingin tahu nih interaksi dengan Pak Ngapuli, apa yang paling berkesan. Tetapi titipan pertanyaan khusus adalah mungkin kontribusi Pak Ngapuli di ITB mungkin ya Pak Bambang, bisa di garis bawahi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Risa. Saya akan menyampaikan kesan yang terus terang aja. Saya dengan Pak Ngapuli itu lama sekali. Paling lama di antara kontaknya pasti. Karena memang pertama kali di ITB, saya lulus 79 S1-nya, tahun 80 masuk staf, pas Pak Ngapuli pulang dari Prancis. Nah, dari situlah interaksi bersama dengan Pak Ngapuli. Kebetulan satu lab, dulu namanya lab tegangan tinggi dan pengukuran listrik, ya, walaupun sekarang namanya ganti tegangan tinggi dan arus tinggi. Oke. Di situ diawali pas pada saat itu juga ada namanya kerjasama PLN ITB, programa tadi Pak Sumaryadi menyampaikan itu. Itu pelatihan dari sarjana-sarjana dari mana-mana yang masuk PLN
di training setelah masuk PLN saja, di training 4 bulan kurang lebih di ITB. Ya, pada saat itu Pak Ngapuli sebagai ketua programnya, ini yang saya senangnya dengan Pak Ngapuli, kreatif. Selalu mengembangkan sesuatu yang dihadapi. Yang semula programnya itu berjalan seperti biasa, ya dalam arti satu tahun satu, kemudian menjadi setahun itu sempat 3 kali angkatan. Kebetulan memang PLN pada saat itu juga banyak yang masuk, 3 angkatan juga besar, kan dikembangkan sampai ke tidak hanya bidang listrik, tapi bidang mesin. Jadi view saya melihat Pak Ngapuli di sini, kalau ada suatu challenge, ada suatu kesempatan, berani ngambil suatu, dengan kreativitasnya mengambil suatu challenge tersebut menjadi suatu nilai, suatu pekerjaan, sesuatu yang lebih. Dan satu lagi, begitu diyakini bahwa itu akan menjadikan sesuatu yang baik, maka Pak Ngapuli itu memperjuangkan ide itu serius sampai hasilnya terjadi. Jadi kasarannya maju terus pantang mundur. Itu kayaknya prinsipnya walaupun nggak diucap ya, nggak diucap tapi kira-kira gitu. Karena semua ide yang disampaikan atau dilontarkan pada kita sebagai junior ya pada saat itu junior, maka beliau pasti akan dilakukan. Dan selama ini di ITB khususnya di elektro, saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang mempunyai ide besar dan segala macam melibatkan juniornya. Ini yang perlu saya apresiasi dari Pak Ngapuli. Saya terus terang aja dari sebagai juniornya Pak Ngapuli pada saat itu melihat bahwa kondisi seperti itulah. Itu mungkin bagi murid-muridnya atau yang paling junior-junior lagi, itu yang perlu dilihat. Karena kekuatan dari suatu sistem, kekuatan dari sesuatu institusi itu tidak hanya dari pemimpinnya saja. Pemimpin dan sesuatu anggotanya pun juga kuat. Itu baru bisa maju. Itu yang saya lihat. Sehingga mengapa kerjasama PLN ITB itu, program itu bisa berlangsung cukup lama. Termasuk beliau yang aktif selalu mendekati pada saat itu tentu saja PLN ya, terus kemudian berkembang ke industri-industri, pakai Krakatau Steel dan yang lainnya. Beliau juga pernah jadi komisarisnya. Walaupun komisaris Krakatau Steel, dia selalu melibatkan kita juniornya. Itu adalah ya walaupun tidak langsung masuk ke Krakatau Steel, bukan, tapi ada sesuatu yang nilainya besar sekali yang kita bisa belajar dari situ. Itu. Inilah yang saya terus terang aja yang saya lihat kontribusi di ITB-nya banyak. Jadi tidak untuk pribadi, banyak orang yang punya challenge, punya kesempatan di luar tapi tidak masuk di ITB kan. Jadi tidak sedikit itu, tapi Pak Ngapuli selalu bagaimana melibatkan ITB dalam kancah kegiatannya. Itu yang perlu kita sampaikan, bahkan mungkin yang junior-junior yang masih akan berkarya di ITB kayak Pak Umar, Pak Kevin ini masih berpuluh-puluh tahun ini, seperti itulah. Pasti pada suatu saat kan menjadi pimpinan, menjadi senior, menjadi anu, bagaimana membuat suatu relasi, bagaimana membangun ke bawah itu kuat. Terus kemudian relasinya Pak Ngapuli itu tidak hanya di akademis, di industri juga banyak, dan bukan di dalam negeri, di luar negeri banyak. Mungkin yang banyak cerita mungkin Pak Kevin sekarang juga bisa cerita, Pak Umar juga bisa, bagaimana perjuangan dia, beliau membangun daripada kerjasama itu semuanya sehingga terjadi. Dan saya yakin, walaupun Pak Ngapuli ini akan purna bakti itu administrasi. Aku yakin bahwa kegiatannya pasti masih ada banyak yang
masih dirintis yang belum selesai dan bahkan masih ada lagi yang bisa dikerjakan ataupun yang masih berdampak pada kita semuanya. Jadi bukannya Purna Bakti mungkin secara administratif, secara apa akademis yang formal ya, bukan informal. Kalau informal masih, kalau akademis yang formal itu yang paling nggak Purna Bakti. Tapi saya yakin bahwa itu masih ada. Itu adalah untuk ITB itu besar sekali kalau saya melihat. Benar. Bahkan apa ya? Saya appreciate sekali secara pribadi pada Pak Ampli. Itu yang satu. Tapi secara pribadi jelas ada daripada yang beliau adalah promotor saya di S3. Itu dia promotor saya dan selalu mendorong untuk semua maju. Itu. Mengapa saya S3 di anu ya karena tuntutan keluarga yang tidak gampang saya berangkat keluar di dalam usia yang agak terlalu lama, terlalu tua dan dengan kondisi itulah maka harus diselesaikan di ITB. Dan yang terakhir tentu saja di ujung masa baktinya Pak Mabri pun masih sempat mendorong saya dan merekomendasikan saya untuk guru besar. Jadi bagi saya tentu saja saya terima kasih dengan Pak Mabri dan saya pun secara pribadi dengan keluarga Pak Ngabuli juga dekat, maka dari itu dengan Priska, dengan Evelyn, dengan Ian, dengan Aan, segala macam putranya itu selalu dekat semuanya. Kita dari kecil bermain, tapi sekarang sudah karena anak-anak kami sudah berkeluarga, ya biasalah sudah di mana-mana tempatnya. Tapi saya terus terang aja, saya sampaikan rasa terima kasih saya besar-besar pada Profesor Ngabuli. Yang kedua tentu saja untuk membalas itu berat saya dengan kondisi seperti ini tidak mungkinlah saya akan bisa membalas suatu kebaikan yang telah disampaikan pada saya secara pribadi maupun keluarga maupun sistem di ITB loh ya saya katakan ini itu. Dan terakhir saya yang paling enak ialah saya selalu menghormati dia. Rasa hormat saya setinggi-tingginya pada beliau. Itu saja Pak Reza. Selamat Pak Ngabuli untuk memasuki masa Purna Bakti, walaupun saya yakin seperti tadi disampaikan, Pak Ngabuli pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Masih terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sekali Pak Bambang. Saya menarik ini, maksudnya mudah-mudahan bisa berlanjut untuk teman-teman. Gimana cerita Pak Ngabuli dengan kreativitasnya mengubah challenge jadi opportunity, tapi nggak berhenti di situ, berjuang sampai jadi, dan yang terutama melibatkan junior sebagai tim gitu ya, sama-sama mendevelop. Ini mudah-mudahan jejak yang terus diperkaya dan dikembangkan oleh kita mudah-mudahan. Tapi benang merahnya tadi dari Kang Sumaryadi, dari Pak Bambang adalah bagaimana Pak Ngabuli membangun bersama-sama gitu ya, membangun reputasi, kerjasama, kolaborasi di level nasional, di level industri akademisi, level internasional, saya pikir akan lebih lengkap mungkin kalau bisa dilengkapi oleh Pak Herman Darnel nih, yang juga banyak berkecimpung di kolaborasi industri, akademisi, nasional, internasional. Jadi mungkin silakan Pak Herman bagaimana interaksi dengan Pak Ngabuli dan terutama dalam kolaborasi tadi ya, gimana kesan-kesannya dan apa namanya kontribusi Pak Ngabuli yang Pak Herman tahu. Silakan Pak. Baik, Mas Reza ya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk semua peserta forum ini dan terlebih khusus salam hormat untuk Pak Profesor Ngabuli. Dan yang kedua, saya mulai dulu dengan ucapan selamat ke Prof Ngabuli ini. Selamat mengakhiri karya di ITB sebagai pengajar. Dan tentunya selamat memulai lagi. Saya kira beliau juga akan sependapat dengan saya. Pensiun itu hanya formalitas. Tetapi realitas itu selagi ada tenaga, kita nggak akan pensiun. Dan saya yakin Profesor Ngabuli juga nggak bakal pensiun. Ya. Hanya secara resmi, tidak lagi sebagai pengajar tetap di ITB, tetapi sebagai pensiunan. Dan alhamdulillah sekali, beliau sudah selamat. Saya memiliki banyak kesan, tetapi supaya tidak panjang, singkat-singkat aja ya.
Saya mulai dulu dengan kesan, kemudian nanti saya akan lanjut bagaimana peran dia khususnya di PLN, karena saya kan PLN yang akademis sudah di-cover baik oleh Pak Bambang, oleh Pak Tumiran, dan juga oleh Rendro Yoko dan lain-lainnya. Jadi saya akan fokus peran beliau dan juga di mungkin di nasionalnya dan kemudian hubungan dengan saya. Ya, saya ini adalah mungkin mahasiswa pertama, tahun pertama ketika beliau menjadi dosen. Tetapi tidak ada mata pelajaran. Saya ingat saya nggak pernah diajar, dia baru dosen diangkat. Saya masuk ITB 73 dan beliau saya kira baru lulus ya, entah akhir 73 atau awal 74. Kemudian memutuskan jadi dosen. Terus beliau adalah wali mahasiswa saya, sehingga FRS saya yang di elektro pertama itu beliau yang tanda tangan. Tapi ketika saya bertemu beliau sudah akhir-akhir ini, beliau tidak ingat, karena biasanya dosen tidak begitu ingat dengan siapa aja mahasiswa, kecuali mahasiswa tingkat akhir. Tetapi kalau mahasiswa kan selalu ingat dengan dosen. Kesan pertama tadi sudah disebut tadi kata-katanya ya, oleh Sumaryadi atau siapa, angker gitu ya, kesannya. Jadi ketika saya perwalian itu, saya menunggu ruangannya di lab Tegangan Tinggi yang sudah tidak ada gedungnya, masuk ke dalam, itu di sebelah kanan ngadap ke arah mana itu, ke arah barat ya, ke arah depan ITB, ke arah Jalan Ganesha, ruangannya itu. Masuk, saya masuk, tetapi nunggu dulu sebentar di luar. Terus setelah saya masuk, lihat dengan sangar itu, nggak ada senyum, tanpa senyum. Nah itulah kesan saya yang pertama, seingat saya waktu itu, yang kedua masih dengan dia, setelah itu beliau pergi ke luar negeri, sekolah, saya berganti wali dengan Pak Bambang Krisnarno. Nah, sejak karena dia di luar sekolah, jadi saya tidak mengalami banyak pelajaran dengan beliau. Mungkin ketika saya lulus, beliau juga, saya lupa itu tahun berapa dia lulus dari Perancis itu. Rasa-rasanya ketika saya akan lulus tahun 78 itu, beliau entah baru pulang, saya lupa itu. Nah, selanjutnya di PLN. Saya berkarir di PLN sampai agak dekat dengan dia. Ketika saya sudah mulai menjadi manajer, manajer itu adalah di bawah GM di Palembang pada tahun 90, saya mulai jadi manajer itu, umur 36. Dan tidak terlalu banyak juga interaksi. Tetapi lebih banyak setelah itu, setelah saya juga ke Indonesia Power jadi direktur, tetapi mulainya tidak dari situ. Tahun 94 itu saya mendaftar S3 di ITB, tapi saya ambil energi, saya masuk lewat Profesor Saswinadi, terus pembimbing di elektronya itu Profesor Kudrat, sehingga saya sering ke ITB. Tahun 95 sampai saya lulus tahun 2004 itu saya sering ke ITB, terutama waktu pendaftaran. Nah, itu saya mampir-mampir ketemu dengan beliau. Nah, kemudian sampai saya jadi direksi PLN, sebenarnya ketika kita masuk itu udah mulai ada prokerma. Tapi ketika saya belum ada, jadi angkatan sesudah saya ada prokerma itu. Nah, prokerma ini salah satu saya kira yang membesarkan prokerma itu adalah beliau, tetapi juga dengan senior-seniornya. Dan di PLN banyak sekali ininya. Pak Ngapuli ini boleh saya katakan, terutama di periode saya menjadi pimpinan PLN, mungkin orang ITB, elektro yang paling banyak berinteraksi dengan PLN itu adalah Profesor Ngapuli. Ya, yang terbanyak. Beliau juga bukan berinteraksi hanya dalam proyek-proyek studi. Proyek studinya banyak ya, saya kira nggak usah disebutkan, baik tentang kesisteman, tentang juga losis pernah ya, saya kira, terus juga tentang petir, tegangan tinggi, terutama di unit-unit, banyak sekali dia kerjasama. Satu mungkin karena memang bekas mahasiswanya banyak di PLN, sehingga kalau zaman dulu itu dengan bekas mahasiswa ada di PLN itu nggak sulit dapat kerja. Kalau sekarang kayaknya agak sulit ya. Kalau dulu apa namanya ini, yang begitu-begitu gampang aja lah. Nah, jadi beliau adalah duta, saya kira saya akan menyebutnya beliau adalah duta ITB di PLN. Itu yang pas pada masanya. Pada masa saya kira juga pada masa puncak karirnya.
yang kemudian ditandai juga dengan beliau menggagas program S2 kerjasama PLN ITB dengan nama program adalah Teknologi dan Bisnis Ketenagalistikan. Nah, saya ingat mulai dari awal beliau ngajak saya sebagai mengundang saya sebagai salah satu pengajar. Saya juga menghargai itu, salah satu pengajar saya bolak-balik dari Jakarta ke Bandung untuk ngajar. Dan saya lupa, tapi ada sekitar 4 tahun kali, 2007 sampai 2011, habis itu akhirnya program itu tidak dilanjutkan, tetapi cukup banyak mahasiswanya. Dan ini saya kira juga kontribusi beliau di PLN, di samping studi-studi, adalah pelaksanaan program itu yang idenya juga sangat bagus, di mana manajemen dan teknologi ini bisa diikuti, bukan oleh elektro saja, sehingga orang-orang non-elektro juga dapat pengetahuan keelektroan, dan orang-orang non-elektro dapat pengetahuan bisnis, karena manajemen dan bisnis ketenagalistikan topiknya, nama programnya. Ini menurut saya juga semacam legasi beliau dalam kerjasama dengan PLN. Kalau studi-studi tadi tentu merupakan tidak individu, tetapi lebih ITB dengan PLN, walaupun tokohnya adalah beliau. Jadi mulai dari Prokerma, saya kira beliau aktif, karena waktu itu tentu tenaga muda yang baru pulang dari luar negeri. Nah, yang berubah itu semenjak saya pada posisi sudah eksekutif, kalau ketemu beliau itu tidak ada lagi sangar tadi. Jadi sangat ramah dan juga boleh dikata semenjak itu beliau sudah menjadi teman saya, sahabat. Sudah bersahabat dengan Profesor Ngapuli ini. Cuma untuk ke luar negeri saya kebetulan belum pernah jalan sama-sama, walaupun sebenarnya peluang saya untuk ikut jalan sama-sama bisa, karena kiprah saya internasional itu saya lebih banyak ikutnya di geothermal. Saya terakhir itu Vice President International Geothermal Association, karena saya pernah jadi Ketua Asosiasi Geothermal Indonesia, dan beliau tentu tidak ke bidang sana. Terus yang kedua, kiprah saya di Sigre. Nah, tentang Sigre ini juga ada jasa beliau yang perlu dicatat oleh Sigre Indonesia, karena beliaulah yang pertama menghadirkan di RUT PLN pada acara Sigre sebelum Sigre terbentuk, zaman Pak Sarjono. Tapi Sigre Indonesia baru berhasil dibentuk pada tahun 2006, yang juga salah satu supporternya adalah Profesor Ngapuli. Saya mendirikan Sigre bersama kawan-kawan dari industrinya itu Cawir Ginting, tetapi dengan support Prof. Ngapuli, kita bisa mendirikan Sigre Indonesia tahun 2006. Saya lihat dulu catatan saya sedikit apa yang kurangnya. Nah, selain itu di nasional, beliau sangat luas networknya, jadi dengan BUMN, BUMN di luar PLN, dengan PLN, kemudian dengan perguruan tinggi lain, saya kira modal network ini dia dapat juga dari dosen itu, saya kira kelebihannya itu. Karena itu jugalah saya setelah pensiun ini berusaha jadi dosen. Cuman karena ITB jauh dan dosennya banyak, saya hanya dapat jadi dosen di Universitas Indonesia, program S2. Juga manajemen ketenagalistikan namanya, tidak pakai bisnis ya. Motif saya seperti ngikutin apa yang dijalani Prof. Ngapuli, saya network ke masa depan. Jadi saya akan tersambung ke generasi masa depan melalui hubungan dengan mahasiswa itu. Nah, Profesor Ngapuli juga ke pemerintah. Pemerintah, BUMN, ke Dirjen Listrik. Ya. Saya kira semuanya jaringannya sangat bagus. Dan saya mohon maaf, tapi pada masa saya belum ada duanya beliau. Ya. Mungkin juga sampai sekarang. Jadi dia pribadi yang sangat unik dan juga pemerhati ke ITB. Jadi di antara dosen-dosen misalnya, kalau ada senior yang sulit, beliau juga termasuk yang ikut menghubungi saya. Senior kita ini perlu dibantu misalnya gitu. Nah, saya lihat ini juga care ya, ada di dia, care orangnya. Nah, kemudian kepada orang-orang yang ada di PLN, ada juga banyak beliau care, dan saya kira bisa dia disebut sebagai mentor dari para terutama yang lulusan ITB ataupun kawan-kawan beliau seperti Tumiran.
Nah, sebenarnya kalau di UGM itu ada Tumiran, di ITB itu Ngapuli. Jadi boleh dikata Tumiran itu Ngapulinya UGM atau Ngapuli adalah Tumirannya ITB. Ya. Saya kira begitu. Yang orang-orang, yang satu orang Medan, yang satu Jawa, tetapi dari Medan. Prof Tumiran ini. Mungkin juga sikap-sikap Medan yang terbuka itu akan membuat mungkin beliau mudah ya. Kalau lihat kenalan saya berkenalan pertama, sepertinya serem dan tidak supel untuk ini. Tetapi realitanya setelah saya kira beliau juga berproses, nanti bisa tanya beliau, setelah dia pada usia sang, mungkin top career, ya, nah itu sangat komunikatif. Nah kemudian di samping selama saya mahasiswa mendaftar sering ketemu, sekarang sejak 2006 saya kan juga advisory board STAI. Jadi setiap kali ke STAI saya pasti mampir. Yang orang yang saya pastikan pasti ketemu, saya akan pergi ke gedung PLN ITB itu dan sebelah kiri ruangan beliau, dan saya selalu kalau dia ada saya akan mampir. Kadang-kadang pergi makan, minum sama dia. Itulah aktivitas sosial kita. Dan yang terakhir saya berjalan sama dia adalah ke PLTP Sarula. PLTP Sarula, saya cerita orang panas bumi, kami ke Medan, dan itu sudah masa COVID. Sudah bulan, saya lupa, awal Maret atau awal April. Awal April rasanya, tanggal 30-an Maret begitu. Atau akhir, awal Maret ya. Jadi tanggal 5 Maret kita kembali ke Jakarta, terus kita sama-sama juga memberikan lecture atau memberikan ceramah knowledge sharing di PLN wilayah Sumatera Utara, saya dan beliau sama-sama. Saya kira, apalagi ya, Sigri, saya lihat ini saya dulu. Nah, satu lagi yang kita sedang bekerja, saya dengan beliau itu, ada seorang yang sangat berjasa di PLN, yaitu Pak Jiteng Marsudi, bekas Dirut, yang juga pada masanya terjadi interkoneksi di Jawa Bali, kemudian pada masanya berdiri Pusat Pengatur Beban, P2B zaman itu, kemudian berubah jadi P3B. Kami membicarakan bersama beliau untuk Pak Jiteng ini dapat dipromosikan Dr. Honoris Causa. Nah ini proyek yang belum selesai. Saya juga terakhir dapat support dari bekas pembimbing saya, Profesor Saswinadi, jadi nanti Pak Prof. Ngapuli mungkin masih bisa bantu. Kami sudah bertemu bertiga, waktu itu saya ke Bandung nyetirin Pak Jiteng, terus kami bertemu Prof. Ngapuli, ya tapi kita lihat situasi dulu siapa yang akan bisa promosikan. Poinnya tidak itunya, tetapi dia care. Saya kira dia care semuanya, dan dia punya jaringan, dia akan berusaha bantu. Dan saya yakin setelah dia, beliau ini pensiun di ITB, kekuatan itu masih akan ada. Karena kekuatan networknya itu lebih merupakan hubungan pribadi daripada hubungan jabatan. Dan itu kekuatan yang saya kira akan tetap ada. Mudah-mudahan tentu beliau tetap sehat, ya, tetap sehat dengan semangat tinggi, dan saya yakin itu akan ada. Ya itu ya. Tapi ada satu yang tertinggal tadi, kita sama-sama juri Indonesia Best Electricity Award, saya dengan dia. Ini menyelenggarakan award tentang ketenagalistrikan setiap tahun. Kita sama-sama juri, sudah ada sejak tahun 2015. Cuma tahun ini tertunda karena COVID. Dan di sini kita juga sering berkumpul karena penjurian ataupun meeting-meetingnya dilaksanakan di hotel di Jakarta. Dan di sini kita juga berinteraksi. Dan waktu saya ke Medan dan Sarula itu dalam rangka ini. Oke. Saya kira secara internasional saya sudah lihat juga komentarnya. Saya nggak mengomentari apa yang dibuat, tetapi cukup banyak ya karya-karyanya dan cukup banyak mahasiswa yang dia bimbing yang semacam sandwich dengan Perancis. Dan saya kira itu juga kekuatan beliau juga. Jadi beliau mungkin juga duta ITB atau dutanya elektro ke negara Perancis atau ke universitas-universitas di Perancis khususnya. Ya, Prof. Ngapuli, senang sekali berteman dan bersahabat dengan Pak Prof. Ngapuli. Dan mudah-mudahan tetap berkarya dan sehat selalu. Ya. Saya tidak ada kata-kata lagi.
Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat untuk Prof. Ngapuli mengakhiri tugas di ITB. Insya Allah, kalau diizinkan di ITB, tanggal 10 saya tetap ingin hadir di Aula Barat. Karena tadinya saya sudah siap-siap mau melakukan rapid test. Taunya kemarin ditelepon oleh Kevin. Oleh siapa kemarinnya? Oleh Pak Nanang kali. Pak Nanang, oh ITB nggak boleh. Beliau adakan acara menghadirkan yang sepuh-sepuh gitu. Padahal sepuh-sepuh yang bakal hadir ini lumayan sehat juga. Saya juga aktif berkunjung-berkunjung. Saya kira sepuh juga memang, sepuh kalau tidak bawa penyakit, sebenarnya lumayan kuat juga gitu. Demikian Reza. Terima kasih juga Reza moderator ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bocor yang terpenting sebetulnya dari Pak Herman adalah bahwa Pak Ngapuli bawa Pak Herman jadi pengajar dan itu adalah collaboration network untuk masa depan. Nah, ini menarik ini. Nah, teman-teman, kita ada giveaway lagi. Silakan Kevin untuk kuis selanjutnya. Siap-siap ya. Hadiahnya tadi ada buku, ada payung, dan kaos Yo Berbagi. Nah, jadi nanti bisa dipakai untuk teman-teman yang mau ngajar mungkin. Silakan Kevin. Siap Mas Reza, saya share screen lagi. Nah, balik lagi giveaway-nya tadi buku, payung, souvenir ya, dan juga kaos dari Yo Berbagi. Jadi buat Bapak Ibu, silakan join lagi ke menti.com dengan use code-nya 8580353 di sini. Harusnya sih yang baru mau masuk juga masih bisa. Nanti kita lanjut ke satu pertanyaan atau dua ini Mas Reza? Dua boleh, dua pertanyaan. Dua pertanyaan, berarti ada dua ini ya, dua paket giveaway kira-kira seperti itu. Kita tunggu satu menit mungkin Mas ya. Untuk yang lain kalau mau join silakan ke menti.com Bapak Ibu dengan kodenya 8580353. Kita tunggu. Jadi untuk teman-teman ini kita juga apa namanya satu pertanyaan satu pemenang. Jadi jangan khawatir yang tadi belum menang, belum ikut bisa ikut. Ada juga absensi, jangan lupa daftar hadir diisi. Dan untuk yang menang, mungkin bagaimana caranya kita mesti tahu bahwa username yang di sini itu ada di daftar absensi. Karena itu yang akan kita pakai untuk mengontak nanti ya, Kevin. Betul, betul Mas Reza. Ini saudara 13204054 ini, gimana caranya nanti nama lengkap di daftar absen tuh keluar nama ini. Dan kita akan punya mekanisme untuk memastikan bahwa namanya itu adalah nama orang yang benar. Oke, kita lanjut mungkin. Kita udah tunggu satu menit ini, Mas. Silakan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa cepat, skornya akan lebih besar ya, Bapak-Ibu. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Kota S2. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Ya, ini setengah-setengah. Ada yang Toulouse, ada yang Grenoble. Sebagai informasi, Pak Ngapuli S2-nya di Grenoble. Sementara S3-nya di Toulouse, Prancis. Jadi kita lihat siapa yang paling cepat dan tepat. Nah, ini Mas Dani ya tadi yang paling besar ya. Oh ya, kita lupa ya. Ini sepertinya sama ini sama yang tadi yang pertama ya. Bisa kita lihat ininya Mas Reza. Oh, nanti ya. Apa namanya? Okay. Kalau ini kan dia gabungan kumulatif. Ya. Ya. Kalau tadi seperti ya Mas Dani Irfandi yang menang. Okay. Jadi untuk pertanyaan kedua Mas Dani, selamat Mas Dani, berarti sangat cepat dan tepat ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi Mas Dani sudah berhak mendapatkan giveaway ya. Sekarang kita lihat ketiga. Siapa cepat dia dapat. Ya, ada berapa mata kuliah yang diajar? Sepuluh.
Satu. Lima-limanya pernah diajar sama Prof. Ngapuli. Kita lihat siapa yang paling cepat dan tepat. Set. Walah, Mas Ardila. Selamat, Mas Ardila. Paling cepat dan tepat ini. Oke, Mas Ardila berarti berhak mendapatkan giveaway yang akan kita kirim ke alamatnya nanti berdasarkan presensi. Itu dua pertanyaan, Mas Reza. Terima kasih, Mas. Pak, terima kasih, Kevin. Jadi meriah ini. Agak berbeda dengan webinar-webinar Legacy Lecture sebelumnya. Oke, nah tadi kita udah sempat cerita dari murid-murid dan rekan-rekan. Kita lanjutkan nih sekarang. Kita akan kembali ke murid. Nah, di sini saya minta Ricky. Ricky ini ada cerita yang mungkin bisa di-share dengan kita. Silakan Ricky. Siap Bang, makasih Bang Reza. Oh, gambarnya ada banyak teman-temannya semua nih, mewakili angkatannya nih kayaknya nih. Selamat pagi, Prof. Ngapuli. Iya, ini virtual background saya. Ini adalah terakhir kali saya ketemu Pak Ngapuli 2017, Bang. Di ITB, waktu acara 20 tahun ITB 97. Ini kebetulan dengan teman-teman EL 97. Mungkin ada juga yang hadir sekarang ini, Bang, untuk ngikut acara ini. Mungkin Pak Ngapuli lupa dengan saya, tapi seperti Pak Herman Dari bilang, sebagai mahasiswa saya tidak akan lupa dengan Pak Ngapuli. Izinkan Bang Reza, Pak Ngapuli, perkenalkan Pak, saya Ricky Andrian, saya alumni Ars Kuat 97, ya, diajar oleh Pak Ngapuli untuk beberapa mata kuliah ya. Jadi diantaranya Propstat, probabilitas statistik, probabilitas stokastik dan analisis risiko, teknologi transformer dan kabel tegangan tinggi, dan manajemen inovasi. Jadi saya terima kasih Prof. Ngapuli, mata kuliah tersebut sangat membantu saya di dalam pengembangan pekerjaan saya di PLN saat ini. Jadi kebetulan saya di PLN Bang, saya di Banjarbaru Kalsel, saat ini di PLN UIKL Kalimantan. Jadi yang saya ingat ketika berinteraksi dengan beliau, izin saya sharing Pak, jadi saya melihat Prof. Ngapuli itu kalau ngajar itu selalu berpakaian rapi ya, rapi, lengan panjang, bahkan memakai dasi gitu. Nah, di tahun 98-99 itu saya melihat beliau itu juga pakai mobil BMW Bang Reza. Jadi saat itu mungkin mobil paling mahal kali ya, dan mentereng di kampus ITB. Gitu. Punya sekretaris pribadi juga di kampus. Jadi benar-benar mirip perusahaan lah. Jadi ibaratnya kampus itu seperti perusahaan yang di-manageri dengan profesional. Gitu. Nah, bahkan saya mendengar juga nih Bang, dari beberapa senior ya, pada saat kumpul-kumpul kita di depan gedung Kerma LNTB ya, seberangnya TVST gitu, beliau sudah memiliki green card visa ke Prancis. Jadi konon katanya bisa keluar masuk negara Prancis itu tanpa kesulitan apapun. Jadi di pikiran saya, wah hebat juga nih dosen gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian buat saya Profesor Ngapuli merupakan dosen yang profesional, cakap di bidangnya dan mempunyai banyak networking ya untuk pengembangan diri dan bisnis seperti yang dibilang Pak HDI tadi. Ya, beliau menganggap mahasiswa sebagai partner ya. Hal ini ditunjukkan ya dengan gaya berpakaiannya yang rapi lah. Nah, kemudian pelajaran atau nasihat apa yang saya pakai sampai sekarang ya. Jadi seingat saya itu Prof. Ngapuli itu selalu bilang profesional, profesional. Jadi dia bilang you nggak profesional, kira-kira seperti itulah. Jadi kata-kata itu yang tertanam di benak saya. Harus menjadi seorang profesional di bidang kita masing-masing. Jadi seseorang itu akan melihat kita profesional atau tidak dari cara kita bekerja dan hasilnya seperti apa. Jadi yang saya ingat adalah kalian itu harus bersyukur masuk ITB, dibiayai oleh negara. Nanti kalian harus menjadi manusia yang profesional kalau sudah keluar dari kampus ini. Jadi dimulai dari belajar disiplin Bang, waktu menghadiri kelas ya. Tidak boleh telat, ini yang disebut profesional. Nah, kemudian kalau saya melihat beliau memang expert di bidang perkabelan ya. Tadi seperti bilang Pak HDI dan pernah menjadi dirut di salah satu perusahaan yang Indokomas dan lainnya. Jadi saya melihat underground cable, submarine cable gitu kan. Saya pikir itu expertnya beliau. Dan saya berpikir submarine cable ini akan menjadi cikal bakal mewujudkan interkoneksi antar pulau atau supergrid di
Indonesia, dan saya yakin ini akan terwujud, suatu saat akan terwujud. Kemudian juga terkait teknologi bahan, di mana saat itu sudah bermunculan teknologi isolator polimer yang lebih ringan dan mempunyai karakter elektrik yang sama dengan isolator keramik dan gelas ya, untuk tegangan 20 kV, 150 kV, bahkan 500 kV. Nah, kemudian ya saya pikir gagasan beliau yang ingin saya lanjutkan nanti, ya saya pribadi punya visi ke depan ini kita bisa mewujudkan super grid ya, interkoneksi antar pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan sistem kelistrikan yang kita kenal dengan tol listrik. Bang Reja, saya izin cerita sedikit perihal apa, mungkin cerita jenaka ya, dan saya yakin cerita ini jadi legend, Bang. Boleh, 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 silakan. Jadi kita pengen tahu ya, nih. Siap. Jadi legend mulai dari Elektro 98 mungkin sampai sekarang ya. Dan itu mohon maaf Pak Profesor Ngapuli kalau kurang berkenan, tapi saya pikir saya mohon izin sharing. Jadi gini Bang Reja, ini pada saat kuliah Propstat ya. Jadi ada mahasiswanya Pak Prof itu ya, sebut aja mahasiswa A ya. Atau enggak apa-apa kita sebut aja Apip ya. Apip. Apip anak Arskua 98 ya. Jadi Apip ini berambut gondrong Bang. Jadi masuk ruangan dengan tampang ngantuk karena habis begadang nonton bola nih. Nah, ini pada saat kuliah Propstat ya. Kemudian Pak Ngapuli dengan gaya beliau mengajar selalu mendikte buat dicatat sama mahasiswanya. Nah, si Apip ini karena nggak konsen, kelihatannya nggak nyatet Bang. Nah, kemudian Pak Ngapuli nunjuk si Apip ini. Hei kamu, maju ke depan. N harus hapus papan tulisnya. Wah, si Apip ini kaget kan, karena lagi ngantuk, terus buru-buru maju dan ngapus papan tulis gitu kan. Srok, srok, srok gitu kan. Papan tulis udah setengah bersih nih Bang. Pak Ngapuli ngelihat. Hei kamu, itu ngapus papan tulis pakai apa? Nah, si Apip ini baru nyadar. Ternyata tadi ngapus papan tulisnya pakai kotak kacamata Pak Ngapuli. Jadi mohon maaf Pak Ngapuli. Ah, kemudian yang lucu gini, beberapa waktu kemudian ada kuliah Propstat lagi Bang setelah kejadiannya ya. Nah, si Apip ini udah cukur plontos kepalanya gitu kan. Pak Ngapuli masuk ruangan gitu. Lihat mahasiswanya, dia ngelihat dan langsung nunjuk si Apip. "Hei, kamu ngapain cukur rambut? Mau nyamar ya? Saya masih ingat kamu yang ngapus papan tulis pakai kotak kacamata saya." Jadi Bapak Ibu sekalian, Bang Reja, ini cerita ya, mohon maaf Pak Ngapuli, tapi ceritanya legend Bang. Jadi sampai angkatan sekarang ya, mungkin Kevin tahu ya, di Facebook beberapa teman-teman pun sudah banyak upload ya cerita legend ini. Kalau ada Apip ya, sorry ya Pip, gue ceritain kasus lu sama Pak Ngapuli. Demikian Bang Reja, sekilas dari saya, Profesor Ngapuli, sehat selalu. Ya, semoga diberikan kesehatan selalu Pak Ngapuli. Mohon maaf Pak Ngapuli. Bersama ini saya izinkan sampai salam teman-teman EL97 Pak buat Bapak sekalian dan keluarga, semoga sehat selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ricky. Ceritanya menarik, mudah-mudahan Apipnya ada di sini, saya nggak tahu, saya belum cek. Kalau Apip nonton di YouTube, ya nanti nggak apa-apa, ini cerita yang menarik saya pikir untuk diketahui. Makasih, dan tadi menarik juga Ricky menggarisbawahi bahwa Pak Ngapuli berpakaian apa necis gitu ya ke kuliah supaya masih profesional. Pertanyaan saya ini, terus mahasiswanya ikut rapi nggak nih? Enggak Bang, masih gondrong Bang. Sebetulnya itu maksudnya itu supaya mahasiswa ngikutin tadinya. Aduh, terima kasih. Tadi ada juga ini apa dari Kang Sumaryadi izin meninggalkan room karena ada keperluan. Tapi mumpung di sini masih komplit, mungkin saya minta waktu kita foto bersama dulu mungkin ya panelis ya. Mungkin Pak Bambang bisa diaktifkan videonya. Pak Bambang kira-kira oke. Katanya Afif dapat giveaway otomatis. Oke. Mohon izin, mungkin kita foto dulu, tapi Pak Tumiran, Pak Herman dengan Pak Tumiran, nggak apa-apa, kita foto dulu, nanti kalau ada kita bisa foto lagi ya. Iya, sepertinya Pak Tumiran dengan Pak Herman mungkin ditempel. Sedang di layar, oke nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Jadi tadi cerita Ricky mewakili
mahasiswa atau yang diajar oleh Pak Ngapuli di 90-an ya, generasi 90-an. Nah, sekarang mungkin saya akan naik lagi. Tadi kita dibuka oleh Mas Yoyok di angkatan 80-an. Mungkin sekarang Mas Heri bisa cerita khususnya mungkin bagaimana kiprah Pak Ngapuli di, tidak cuma tadi banyak dibahas di isolasi, teknologi isolasi, di jaringan, bahkan tadi Pak Tumiran cerita juga strategi melistriki pulau-pulau terluar gitu ya. Mungkin Mas Heri punya cerita yang lain nih. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Risa kepada Bapak-Bapak sekalian, terutama kepada Pak Ngapuli, Profesor Ngapuli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman sehat semuanya, Bapak-Ibu sekalian sehat semuanya. Saya ingin menyampaikan tadi yang menambahkan apa yang disampaikan Bapak-Ibu sekalian semuanya, karena itu adalah benar adanya gitu ya, apa yang telah disampaikan Pak Tumiran, Pak Herman Daniel, Pak Rendro Yoko, Pak Sumaryadi. Nah, mungkin saya menambahinya saja gitu ya. Baik, tadi Pak Herman Daniel menyampaikan kalau beliau mengajar di dalam program Magister Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan. Nah, saya salah satu dari muridnya dalam program tersebut. Nah, saya sebenarnya S1 saya itu mesin. Nah, jurusan mesin 86. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beasiswa ikut di program Magister Teknologi Bisnis dan Ketenagalistrikan tadi yang Pak Herman Daniel jadi dosen saya juga kan gitu ya. Makasih Pak Herman. Nah, ya sama-sama, selamat. Ya. Nah, ini merupakan legacy tadi yang apa yang disampaikan Pak Herman. Setuju sekali Pak Herman, karena ini luar biasa kalau menurut saya. Saya merasakan sendiri ya, saya orang mesin kemudian masuk sehingga paham mengenai elektro. Jadi helikopter view, saya naik nih, secara pandang saya terhadap PLN naik, yang tadinya saya melihatnya di pembangkit gitu, melihatnya mesin aja gitu, saya bisa melihat lebih jauh mengenai PLN secara komprehensif gitu ya. Dan apa yang diajarkan seluruh ya, kalau bisa bilang seluruh mata kuliah yang diajarkan itu akhirnya berguna sejak saya kembali ke PLN sampai saya saat ini tugas di Indonesia Power terpakai semuanya. Mulai dari sistem informasi, probabilistik, di situ ada juga strategi, SDM, semuanya, semuanya waktu di saya di pusertip mengenai perencanaan sistem, saya sehingga tahu bagaimana sistem ketenagalistrikan yang diajarkan oleh Pak Herman Dalnet itu sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang yang berbackground non elektro atau dari mesin. Nah, itulah saya dari sisi latar belakang di mulai mengenal Pak Ngapuli. Jadi saya mengenal beliau itu tadi karena saya di ikut tugas belajar di S2. Nah, beliau sama kesan saya waktu itu, bukan saya aja, teman-teman satu angkatan saya, bahwa Pak Ngapuli ini, Profesor Ngapuli ini serem gitu ya, serem, menakutkan gitu ya. Sama-sama bapak-bapak sekalian. Nah waktu itu selama saya kuliah S2 masih berkesan itu, tapi setelah ujian sidang, saya langsung dipanggil ke ruangan beliau. Her, kamu dilanjut ya. Oh, lanjut apanya Pak? Lanjut S3. Wah, kaget saya. Akhirnya mohon izin Pak, harus konsultasi dengan istri dulu ini, soalnya masalah ini juga, ini dapur juga kan gitu ya. Jadi konsultasi ke istri, akhirnya oke, nggak apa-apa. Nah, berlanjutlah kami menjadi muridnya lagi Pak Ngapuli dan beliau sebagai promotor. Nah, dari situ saya bisa mengenal lebih jauh dengan beliau. Nah, kesan saya terhadap beliau dari mulai berkenalan secara intens tadi di sebagai promotor sampai sekarang, ya beliau itu ya menjadi promotor saya, menjadi guru saya gitu ya.
baik itu guru-guru di akademik, juga guru spiritual, juga beliau adalah orang tua kami, juga sahabat. Beliau bisa menjadi keempat hal itu bagi saya. Promotor, saya didorong untuk memberikan yang terbaik. Tadi seperti yang disampaikan Pak Irman Daniel, juga bapak-bapak yang lainnya. Saya harus mengeluarkan jurnal yang terbaik, harus mengikuti conference yang terbaik. Saya terpicu juga akhirnya itu. Taktiknya seperti Pak Sumaryadi juga tadi, cari conference yang dibiayai PLN gitu ya. Akhirnya dapatlah saya, alhamdulillah selama menjadi muridnya beliau S3, saya bisa ikut 6 conference ya, 6 conference. Dan jurnalnya ada 3 jurnal keluar, alhamdulillah. Dan Q2 ya waktu itu untuk yang pertama, dan yang kedua dan ketiga itu prosesnya sebentar sekali itu. Waktu itu hanya, saya masih ingat itu tanggal 16 Desember saya dikirim, kemudian langsung dibales. Dibalesnya begini, saya tertarik dengan paper Anda, tapi tolong direvisi sesuai dengan format IEEE. Kemudian tanggal 18 saya kirim balik. Terus kemudian tanggal itu Desember ya. Tanggal 1 Januari accepted, langsung diterima. Itu adalah bekat dorongan Pak Ngapuli. Itu jurnal dari mana? Jurnalnya itu kami waktu itu ikut konferensi di Cikjikabel dengan Pak Ngapuli ya, kami bersama-sama beliau di sana karena beliau juga sebagai panitia ikut di sana ya, sebagai bagian dari panitia konferensi. Nah, waktu itu beliau juga menyampaikan ada 2 paper yang kami kirim, dua-duanya mendapat bisa menjadi jurnal di IEEE. Nah, beliaunya menyampaikan ini bagus ya gitu ya. Nah, apanya yang bagus Pak? Karena saya nggak tahu. Ini bukan pendapat saya Her, itu pendapat kawan-kawan saya gitu ya. Jadi benar-benar bagus. Nah, saya melihat juga pada saat di Perancis sana beliau sangat dihormati, sangat disegani. Bagaimana beliau datang disambut, itu memperlihatkan hubungan relasi dengan dunia internasional tadi, seperti yang disampaikan bapak-bapak sekalian tadi, itu adalah benar apa adanya. Nah, itulah Pak Ngapuli sebagai promotor. Kemudian, dan ini di background saya yang di belakang ini juga waktu kami conference di Amerika ya, waktu itu di RAMS salah satunya. Kebetulan kami bisa bersama dengan beliau seharusnya 4 kali dari 6 conference yang saya ikuti, tapi kebetulan waktu ke pertama itu waktu ke New Zealand, Pak Ngapuli sudah berangkat, saya sudah berangkat dengan pesawat yang berbeda, beliaunya sampai di harus transitnya di mana Pak Ngapuli ya, waktu itu transitnya Pak Ngapuli kalau salah di Melbourne ya Pak ya, tapi harus kembali lagi karena ada saudara yang meninggal waktu itu, saya ingat sekali, jadi saya akhirnya sendiri tidak ditemani Pak Ngapuli. Nah, juga di dalam relasi tadi untuk menyampaikan apa yang di relasi tadi, Pak Ngapuli benar tidak ITB sentris. Tadi program-programnya sangat komprehensif ya. Waktu saya mau sidang pertama, kedua, dan ketiga itu yang dicari bukan hanya dosen dari ITB saja. Kemudian ada waktu itu dari ITS dipanggil, kebetulan nggak bisa tapi oke. Tapi dari situ saya melihat, oh ini harus mempunyai relasi yang sangat luas ya terhadap dosen, terhadap perguruan tinggi yang lain gitu ya. Kemudian juga dari UI, Pak Manarab juga dari PLN, atau juga di lingkungan ITB sendiri waktu itu yang paling cocok mana Her? Oh, Pak Barmawi Pak ini cocok, akhirnya Pak Profesor Barmawi sebagai pengujinya. Nah, itu dengan begitu saya terpacu, wawasannya menjadi harus luas, koneksinya harus
baik, relasinya harus baik seperti itu apa namanya selaku promotor. Kemudian selaku guru spiritual. Nah, ini kami ini luar biasa Pak Ngapuli tiap Sabtu atau Minggu meluangkan waktu untuk murid-muridnya ya. Beliau mungkin pakai sendal jepit, pakai bukan sendal jepit, sendal tapi celana pendek. Itu membuat suasana menjadi santai. Di situ menjadi kami bisa berdiskusi apa namanya sangat nyaman gitu ya. Bukan hal-hal yang teknis saja, tapi tadi hal-hal yang spiritual yang mendorong untuk berbagi. Banyak sekali yang bisa kami dapat. Dan apa namanya luar biasa waktunya. Bahkan waktu itu saya masih ingat sekali hari Sabtu, tapi suasana masih Lebaran. Bahkan sebetulnya di ITB masih tutup. Waktu itu masih sempat ketat ya ITB, nggak boleh masuk. Dan digembok itu semuanya. Akhirnya kami, saya lari ke tempat security, panggil security, buka amis security. Jadi luar biasa. Nggak ada satupun dosen yang masuk kan di situ. Hanya saya dengan Pak Ngapuli. Tapi beliau meluangkan waktu itu. Hari Sabtu di situlah Pak Ngapuli saya anggap sebagai guru spiritual. Kemudian sebagai orang tua atau bagian dari keluarga, saya dengan istri, saya dengan anak saya kenal betul dengan Pak Ngapuli. Kami bisa makan bareng dengan ibu, gitu ya, berpergian bersama satu mobil dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya dengan anak saya, dengan istri saya, makan bersama, gitu. Dan kami bisa sangat nyaman sekali. Nah, itulah sebagai orang tua. Dan sangat terima kasih saya dengan ibu terutama ya. Kami kadang ngobrol dengan Pak Ngapuli tidak hari Sabtu itu sampai lama gitu ya, sampai bisa jam 2 dari pagi, jam 2 atau jam 3. Ibu Ngapuli menungguin di luar gitu ya. Kadang ngobrol dengan istri saya. Tapi luar biasa, baik Pak Ngapuli maupun Ibu Ngapuli. Sebagai sahabat, tadi kalau waktu di luar negeri itu ya seperti di background itu, kami bisa makan bareng berdua gitu kan. Nanti Pak Ngapuli, awas ya, nanti yang bayarin saya ya, kamu yang jangan bayar ya, ya gitu. Jadi kayak teman sendiri. Jadi nanti kadang saya yang bayarin, kadang Pak Ngapuli gitu ya. Senang sekali juga kalau apa namanya saya mau bayarin, kalau ibu juga ikut tahu-tahu ustaz bayar her gitu, sudah saya dibayar. Oh, jadi di situ tidak ada batas di antara kami, sangat dekat sekali. Itulah apa yang bisa saya ceritakan dengan mengenai Pak Ngapuli sebagai promotor, guru spiritual, orang tua maupun sahabat. Dalam kesempatan ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Ngapuli yang telah membimbing saya, bukan hanya sebagai dokter, bukan hanya sebagai akademisi, tapi sebagai guru spiritual dan banyak hal-hal yang didapat dari beliau. Juga kepada Ibu Ngapuli dan keluarga tentunya yang luar biasa, sehingga kami sangat bisa memberi kesempatan bertemu dengan beliau untuk hal-hal yang sangat positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mas Heri ceritanya. Jadi dari mesin dibawa hijrah ke elektro lah gitu ya. Di dalam Ngapuli. Nah kita ada cerita lagi nih yang dari fisika dibawa hijrah ke elektro. Itu Kang Sudarmono. Silakan Kang. Terima kasih Reza. Salam hormat Prof. Ngapuli. Ya kalau saya banyak cerita ya tentu dengan Prof. Ngapuli ini. Beliau bukan hanya guru, tapi juga orang tua, bapak saya lah ini. Jadi seperti yang tadi diceritakan Reza, saya sama dengan Pak Heri. Jadi saya S1-nya itu di Fisika ITB. Kemudian karena kemudian sudah, waktu itu sudah diajak Pak Nanang untuk melakukan beberapa studi tentang kelistrikan, sampai pada satu titik, wah, kata Pak Nanang, untuk kamu harus sekolah. Ya udah saya sekolah. Dan ketika saya sekolah itu benar-benar saya sekolah hanya ingin menambah pengetahuan saja. Nggak kepikiran sama sekali sama saya untuk jadi dosen atau jadi akademisi di bidang teknik elektro ini. Sampai suatu hari, saya
menghadap Pak Ngapuli untuk menyampaikan, waktu saya sudah S3, menyampaikan. Jadi sampai S3 itu nggak jadi dosen itu belum jadi sesuatu yang ditargetkan. Jadi masih awal-awal sekitar 2010 kalau nggak salah, masih bingung mau kemana nanti, mau ke profesional. Tapi cenderungnya ke profesional. Menghadaplah saya ke Pak Ngapuli menyampaikan kemajuan studi waktu itu. Tiba-tiba Pak Ngapuli nanya, Darmono, kamu tidak tertarik jadi dosen? Kamu tidak tertarik jadi staff? Staff di mana, Prof? Saya agak-agak ini Prof kok nanyanya yang beginian gitu. Staff di sini. Lah, Prof, bagaimana saya bisa jadi staff di elektro? Saya S1-nya di fisika. Oh, enggak ada masalah, kata Pak Ngapuli. Fisika itu induk pengetahuan. Kamu punya dasar yang memadai untuk jadi staff. Yang saya ingin lihat katanya adalah kamu mau enggak? Kalau kamu mau, saya akan support. Nah, dialog itu yang kemudian, oh, itu ya. Oh, profesor saya, waktu itu beliau ketua KK, itu menyampaikan seperti itu. Jadi, saya kemudian, dia tidak sekedar disampaikan. Dan Pak Ngapuli bilang, kamu butuh rekomendasi? Saya siapkan rekomendasi. Dan benar, Pak Ngapuli ngasih rekomendasi. Rekomendasi untuk saya mendaftar, waktu itu saya sempat ikut tes. Sampai 5 kali memang saya ikut tes di TB, meskipun pada akhirnya nggak terima ya. Tapi ada suatu dorongan yang luar biasa dari Pak Ngapuli, dari saya yang, ya bayangkanlah S1 fisika, ke elektro itu mau nambah knowledge, didorong ke yang lebih tinggi. Jadi yang saya tangkap dari sosok Pak Ngapuli ini adalah beliau selalu mendorong anak-anaknya, murid-muridnya, itu tempat yang lebih tinggi. Nah, dorongan ini juga saya rasakan pada saat saya sudah menjalani S3. Saya termasuk murid bandel ya, dari dulu juga memang murid bandel. Jadi Pak Ngapuli itu selalu bilang, kamu conference harus di luar negeri, Eropa. Jadi nomor satu di Pak Ngapuli itu, yang nomor satu itu Eropa. Eropa, Amerika nomor satu, yang kedua baru kemudian Asia. Ya, Indonesia itu Pak Ngapuli melihatnya, ngomongnya itu juga sambil kayak ngelecehin gitu. Kamu conference di Indonesia, dar ngapa-ngapain ya, ngomelin gua aja. Jadi saya nakal, jadi suruh conference, saya conference di Indonesia. Lapor ke Pak Ngapuli. Ya dimarahin, kamu malu-maluin aja conference di Indonesia. Pada waktu itu saya belum melihat apa sih sebenarnya, kenapa sih profesorku ini nyuruh-nyuruh terus konferensinya di Eropa, Amerika. Sampai suatu saat karena saya bosan diomelin, saya memaksakan diri conference ke Hong Kong akhirnya. Jadi conference-nya ngambil ke Hong Kong dulu. Saya mau coba deh gimana sih rasanya conference di luar negeri ini. Bosan juga tiap ketemu dicerewetin urusan conference. Berangkatlah saya ke Hong Kong. Ketika saya berada di Hong Kong mengikuti conference itu, barulah ada sesuatu insight yang luar biasa. Nah, di Hong Kong itu saya ketemu dengan salah seorang ahli transmisi bersalju. Kalau nggak salah namanya Marzedek, orang Iran. Tapi dia warga negara Kanada. Dan saya pernah baca paper. Ketika saya lihat si riwayat si Marzedek, Pak Marzedek ini, Prof. Marzedek ini, saya lihat di situ dia lulusan Paul Sabatier. Saya ingat, Pak Ngapuli kan Paul Sabatier. Jadi saya iseng, saya samperin Marzedek itu. Salaman, perkenalkan diri, Prof. Marzedek, saya Sudarmono, saya murid Profesor Sinisuka dari Indonesia. Rupa-rupanya Marzedek ini temannya Pak Ngapuli, jadi begitu mendengar saya menyebutkan nama, I am a student of Profesor, apprentice of Profesor Sinisuka, langsung dia tepuk saya. Ya, saya kenal Profesor Anda, kasih salam, dan kemudian ngobrol. Ini rupanya yang profesor saya inginkan sehingga saya harus keluar. Jadi ketika keluar itu kita berinteraksi dengan banyak tokoh, banyak pakar, dengan knowledge yang berbeda. Dan membantu kita untuk membangun relasi internasional yang bagus, yang baik. Nah, sekarang setelah saya pulang dari Hong Kong itu, ya saya sekarang berusaha untuk konferensi itu ya ke luar negeri sesuai dengan saran Pak Ngapuli. Jadi di sini saya lihat Pak Ngapuli ini selalu mendorong ke arah high achievement. Nah, tapi kalau yang paling emosional bagi saya dengan Pak Ngapuli itu waktu S3 saya menjelang akhir. Jadi waktu S3 saya menjelang akhir itu,
Saya S3 dengan beasiswa. Beasiswa BPPS waktu itu, program pasca sarjana dalam negeri. Mereka yang akan menjadi dosen. Saya beasiswa saya sudah mendekati akhir. Kemudian sebenarnya saya waktu itu ada peluang untuk cum laude karena IPK saya 4, kemudian saya juga sudah menyelesaikan semua kewajiban dan syarat untuk conference. Hanya waktu itu ada sedikit persoalan mengenai topik saya yang kemudian menjadi ramai di apa namanya komisi program pasca sarjana. Nah, saya masih ingat waktu itu kurang lebih Desember 2015 ya, menjelang hari Natal. Jadi persoalan saya di KPPS itu rame, sehingga lulus yang harusnya bisa 4 tahun, bisa cum laude, itu menjadi panjang ceritanya. Nah, Desember 2015 itu menjelang Natal, Pak Ngapuli manggil saya ke ruangannya, terus ditanya, Darmono, bagaimana kondisi kamu? Ya Prof, ya saya sampaikan lah progres saya, kemudian ini dan segala macam. Saya waktu itu udah menjelang pratertutup saya itu diulang. Pratertutup pertama, kemudian pratertutup pertama diulang karena biasalah ada di arus kuat ya. Sebagian kan sih arus kuat, taulah iklim arus kuat seperti apa. Nah, kemudian yang keduanya, saya harus menulis kembali dan segala macam, diskusi dengan banyak orang. Pengakuli bilang, mana kondisi kamu? Beginilah kondisi saya, Prof. Ini saya ceritakan semua. Itu di luar ruangan itu, saya ingat di luar ruangan itu. Jadi ada keluarga, ada ibu waktu itu. Ibu diminta keluar sama Pengakuli. Keluar di luar dulu deh. Saya mau ngobrol personal dengan Sudarmono. Jadi ibu di luar, dan seingat saya Mbak Priska juga waktu itu dengan suami ada waktu itu dan diminta di luar. Jadi saya ngobrol berdua dengan Pang. Posisi saya adalah saya terancam melewati batas studi. Jadi karena dipersoalkan si disertasi saya ini terancam melewati batas studi. Padahal syarat untuk cum laude sebenarnya saya penuhi semua. Nah, di titik ini saya hanya berdua dengan beliau. Gimana keadaan kamu? Gini Prof, ini persoalan saya di sini. Kemudian beliau diem, seperti berpikir ya, Pak Ngapuli. Yang kemudian kita keluar buka pintu. Di pintu itu ada ibu, ada Mbak Priska, dan ada suami menantu Pak Ngapuli. Ngapuli bilang begini, nggak jadi kita Natal di Medan. Kalau kita Natal di Medan, di DO orang sudah mono kali. Kita Natal di Jakarta. Ah, itu saya tertegun waktu lihat. I don't have any word. Itu momen paling mengharukan bagi saya. Profesor saya merelakan hal yang sangat personal untuk muridnya yang pada saat itu berhadapan dengan kondisi mau didewa orang. Setelah itu juga ada banyak setelah momen itu setiap ada suatu episode di mana setiap hari tertentu dalam satu minggu Pak Ngapuli itu harus mempertahankan saya di komisi program pasca sarjana itu KPPS itu, dan setiap mau berangkat ke KPPS Pak Ngapuli selalu manggil saya pagi-pagi. Itu sudah rutin waktu itu sampai akhirnya saya dibolehkan mengikuti sidang-sidang aja. Panggil, Sudarmono menghadap. Saya datang menghadap, kemudian Pak Ngapuli menanyakan apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya sudah confirm kemana-mana. Saya ceritakan, saya confirm kemana aja dan segala macam. Terus Pak Ngapuli berangkat ke komisi program pasca sarjana. Saya kan nggak boleh masuk ya mahasiswa. Tapi saya punya intel, jadi waktu itu yang staf administrasi di pasca itu selalu saya tanyain, Mbak, tolong intipin dong di dalam lagi ngapain. Dan selalu setelah 2 jam kemudian si staf administrasi yang jadi intel saya itu bilang,
Mas, bapakmu perang lagi barusan. Perang lagi. Dan itu sampai akhirnya saya diizinkan sidang. Saya ketemu, kalau ada Bang Musa di sini, ketemu Bang Musa, saya bilang, Mus, bapak kita ngebelain kita sampai segini ya. Musa lalu bilang, kalau itu sih tidak pernah kita ragukan lah. Jadi, pengorbanan beliau, komitmen beliau yang luar biasa. Ya, yang saya selalu emosional kalau menceritakan momen-momen itu. Yang paling paling berkesan bagi saya ketika Pak Ngapuli merelakan momen terpenting dalam keluarganya demi mempertahankan mahasiswa. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang Sudarmono. Luar biasa sharingnya. Dan dari situ tergambar buat kita bagaimana all out-nya Profesor Ngapuli, ke terutama mahasiswa-mahasiswanya ya, bimbingannya, cerita Mas Heri juga bagaimana mahasiswa beliau itu sudah seperti keluarga lah ya dengan Pak Ngapuli. Nah, tadi kita sudah dari yang mesin ke elektro, kemudian fisika ke elektro. Mungkin untuk sesi ini yang elektro dan tetap di elektro ada Mas Umar Khayyam. Silakan. Gimana sebagai yang elektro ke elektro tetap di bidangnya dari awal dan bagaimana interaksi dengan Pak Ngapuli? Dan saya kira bagus ya, maksudnya dengan dan ini menjadi apa namanya meringkas juga sosok Pak Ngapuli yang menggabungkan multidisiplin tadi, bahkan program kerjasama manajemen teknologinya juga sebetulnya juga dua beberapa disiplin yang digabung jadi satu. Nah, tapi kita ingin tahu juga nih dengan yang Mas Umar ya, Umar yang dari awal bersama-sama di bidang teknik elektro lah, kurang lebih seperti itu. Silakan Umar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ngapuli. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Terima kasih ini kepada Pak Muhammad Riza. Saya dengan Pak Ngapuli ini sudah lama ini ya, sudah lebih dari 25 tahun bersama-sama sebagai mulai dari sebagai murid, kemudian sebagai sesama dosen di ini tenaga listrikan ITB. Banyak sekali pesan dan hal-hal yang... Mar, mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon, Mar. Sorry. Ya. Banyak sekali hal-hal yang ini apa namanya saya dapatkan ya selama interaksi saya dengan Pak Ngapuli. Di sini saya akan merangkum beberapa hal. Ya, saya pikir kontribusi yang pertama dari Pak Ngapuli di sini adalah dari kaderisasi ya di ITB ini ya. Jadi hampir semua dosen-dosen di Power ini adalah bimbingan Pak Ngapuli ya. Termasuk misalnya ya saya sendiri, kemudian ya Pak Suwarno gitu ya. Nah, dan yang menarik ini ya dari kaderisasi ini, beliau itu sering ini apa namanya memberikan pembinaan secara langsung gitu ya di ruangan beliau gitu ya. Saya ketika lulus tahun 98 dan kemudian melamar menjadi dosen, itu waktu itu kan apa ya, kita kalau mau masuk jadi dosen ITB itu diminta untuk keliling waktu itu, sowan ke semua dosen gitu ya di Tegangan Tinggi waktu itu ya. Nah, saya ke semua ya, ke semua dosen apa itu, mendatangi semua ruangnya. Baru setelah sowan ke semua itu, laporkan ketua lab, baru kemudian dirapatkan dan apakah diterima atau tidak.
Dan waktu pertama kali itu saya sedang juga adalah ke Pak Ngabuli itu kan ya, makanya saya itu termasuk yang terakhir itu ketemu Pak Ngabuli itu. Dan ternyata pada pertemuan pertama di ruangan itu, ya apa namanya, saya malah disambut dengan sangat ramah dan lama, lebih dari satu jam waktu itu ya. Saya ini juga surprise juga gitu ya, di tengah kesibukan Pak Ngabuli gitu. Dan kemudian dalam perjalanannya, Pak Ngabuli ini tidak hanya menerima, cuma juga ini memikirkan kesejahteraan kita gitu ya. Jadi sebagai dosen baru yang belum diangkat itu, saya selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan Pak Ngabuli yang tidak hanya memberikan pengalaman teknis, juga memberikan ini juga apa namanya income juga ya. Jadi saya ingat itu waktu yang pertama kali itu waktu baru lulus saya apa itu diikutkan berbagai kegiatan, dan yang sangat terasa itu kita di kami itu diberikan kepercayaan. Saya ingat itu yang pertama kali itu dulu diikut sertakan dalam pekerjaan ini apa namanya penggunaan VLF partial discharge di PLN di Jaya Tangerang itu tahun 1999 itu ya. Kemudian unit gardu bergerak ya. Waktu itu ya timnya hanya saya, Pak Ngabuli dan satu rekan saya gitu ya. Dan apa itu ya yang terasa itu kami diberikan kepercayaan gitu ya untuk survei untuk segala macam sampai membuat laporan semua itu ke Pak Ngabuli itu ya konsultasi-konsultasi hasil saja gitu ya. Nah itu yang pertama, kemudian setelah itu nggak berhenti itu ya. Baik diikutkan dalam seminar, kemudian dalam pekerjaan, ada yang pertama Pak Reza itu mengerjakan proyek tarif itu ya, tarif regional, itu kita juga sekali lagi diberi kepercayaan, saya dengan Pak Reza ini diminta survei berdua waktu itu ya, dan karena kami baru lulus gitu ya, kita itu waktu survei mencari data itu disangka ini mahasiswa apa itu siswa SMA yang mau magang gitu, atau mahasiswa yang mau magang, padahal kita mau ngambil data gitu, kita udah lulus S2 kan waktu itu ya. Nah seperti itu. Nah jadi kepercayaan ini yang luar biasa ya, kita diberikan untuk tampil, kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Sumaryadi tadi termasuk menulis paper gitu ya. Itu juga hal yang luar biasa, sehingga dulu saya sebelum mulai S3 itu saya ini apa sudah menulis sekitar 10 paper ada dengan Pak Ngabuli itu sebenarnya internasional di Sigre Symposium waktu itu, sehingga ketika waktu S3 itu saya diminta untuk menulis paper profesor saya sudah biasa gitu ya, sehingga paper internasional pertama saya ketika S3 itu saya sudah best paper gitu. Itu profesor saya surprise juga. Ini kamu ini kayak udah apa itu namanya pengalaman lah gitu ya. Tapi emang betul-betul dulu beberapa kali itu dari Pak Ngabuli diminta untuk menulis paper ya. Nah, dari pekerjaan apa, kemudian dari berbagai hal itu yang dikerjakan sama dari riset juga. Nah, sehingga ketika S3 itu saya sudah sangat biasa. Nah, kemudian saya ingat juga ini cerita Pak Suwarno ya. Beliau selalu menceritakan bahwa beliau itu bisa ketemu pembimbingnya, Profesor Mizutani itu, karena pernah diajak Pak Ngabuli ke seminar ICPDM itu di Jepang gitu ya. Kemudian dikenalkan dengan Profesor Mizutani, kemudian juga disupport ketika berkunjung ke labnya Profesor Mizutani itu yang Pak Suwarno ya. Sehingga beliau akhirnya bisa S3 di Jepang juga begitu ya. Nah, jadi tentang kaderisasi ini beliau memang menyiapkan dan juga mensupport ya secara apa itu teknis, pengalaman kami, pengalaman teknis dan juga kesejahteraan gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ini kan sampai ke Kevin ini ya, ke saudara Kevin ini, kemudian juga ada saudara Alisa Diva yang sekarang S3 di Perancis ya. Itu tentang kaderisasi. Kemudian kontribusi lain ke ITB saya pikir
sangat banyak ya, selain apa itu pengadaan-pengadaan peralatan di gedung PLN ITB, termasuk gedung PLN ITB sendiri yang sampai renovasinya sampai sebelum COVID ini ya, sehingga kelas-kelas di gedung PLN ITB itu menjadi kelas-kelas yang mungkin paling mewah di antara ruang-ruang kuliah di ITB ya. Kemudian pengadaan peralatan, kemudian juga inisiasi-inisiasi program S2, baik S2 reguler teknik tenaga listrik, kemudian S2 magister bisnis tenaga listrikan, sampai yang terakhir itu program S2 internasional mastering energy supply for insulated area, MESPIA. Ya. Nah, di situ juga kemudian beliau memotivasi kami semua itu untuk membuat suatu kerjasama internasional. Dan di sini saya melihat sesuatu hal yang luar biasa. Itu sejak saya mahasiswa, bagaimana kerjasama internasional yang diinisiasi Pak Ngapuli, itu pertama kali saya melihat dulu waktu saya tingkat 4, itu ada seminar elektropik itu tahun 1996. Ya. Itu kita waktu itu sebetulnya ditawarkan juga untuk ikut beberapa, cuma waktu itu beberapa teman saya ikut, saya bentrok dengan apa sehingga nggak ikut itu. Dan di situ kemudian saya melihat roasting elektropik itu, di situ apa itu ya, pesertanya dari berbagai negara, kemudian sponsornya juga luar biasa gitu ya. Jadi kerjasama internasional dari Pak Ngapuli ini luar biasa, dan ini terus berlanjut sampai kemudian setelah saya pulang dari Jepang itu diajak untuk apa namanya menyelenggarakan seminar smart grid, dan juga kemudian ada program MESPIA, dan terakhir ini pada masa COVID ini Pak Ngapuli masih membuka juga suatu kerjasama dengan Eropa, juga dengan Norwegia gitu ya, selain MESPIA yang dengan Erasmus tadi. Nah, kemudian hal-hal yang lain itu saya melihat Pak Ngapuli ini sangat futuristik ya. Dari awal itu ya, semenjak saya mahasiswa kemudian menjadi asisten akademik ya. Itu jadi selalu apa itu futuristik, membicarakan hal-hal yang masa depan yang di Indonesia itu belum mulai. Misalnya ketika apa itu masalah online monitoring. Itu waktu itu tahun 98 itu Pak Ngapuli sudah menginisiasi pekerjaan untuk VLF PD detection itu ya, untuk online monitoring di Disjaya ya. Jadi kemudian setelah itu ketika orang belum membicarakan tentang tarif regional, Pak Ngapuli sudah membicarakan tentang tarif regional. Kemudian terakhir ketika saya baru pulang dari Jepang tahun 2012 itu orang belum membicarakan smart grid, itu Pak Ngapuli sudah bicara tentang smart grid dan menginisiasi seminar ini ya, training internasional smart grid yang mengundang pakar-pakar dari luar negeri. Waktu itu di Aula Timur ya. Nah, kemudian ya sekarang masalah tentang apa itu kelistrikan untuk kepulauan ini ya, mikrogrid dan sebagainya. Jadi selalu update terus gitu ya, selalu update terus. Nah, kemudian juga saya melihat kolaborasi yang luar biasa ya. Saya pernah diajak Pak Ngapuli ini mengkoordinasi suatu seminar itu, dan selama ini selalu sukses ya. Bahkan saya melihat Pak Ngapuli ini salah satu inisiator seminar ya di elektro, bahkan di ITB. Jadi sejak saya masuk ITB, saya melihat yang pertama itu ada seminar ketenaga listrikan ya. Itu kan tahun 93 saya baru masuk itu ya. Waktu itu belum banyak seminar seperti sekarang. Kemudian ada elektropik yang luar biasa itu tahun 96. Kemudian setelah itu terus nggak berhenti, ada seminar pegangan tinggi ya, seminar pegangan tinggi yang itu tiap tahun. Kemudian juga pembentukan asosiasi seperti forum studi tegangan tinggi FOSTU, kemudian himpunan ahli listrik tegangan tinggi yang kemudian tahun 2004 itu diikuti pembentukan Forte ya. Jadi sebelum Forte, Forum Teknik Elektro itu ada, itu Pak Ngapuli sudah menginisiasi terbentuknya himpunan apa itu ahli listrik tegangan tinggi dan forum studi tegangan tinggi antar universitas. Jadi inisiasi-inisiasi dan inovasi itu selalu ada dari Pak Ngapuli gitu ya. Ini belum terkait dengan
apa itu inisiasi atau inovasi tentang usulan-usulan tentang pekerjaan-pekerjaan besar ya. Di saat mungkin waktu dulu itu belum ada yang membicarakan mapping atau pemetaan jaringan listrik itu, Pak Ngapoli sudah menginisiasi itu dan menjadikan suatu pekerjaan yang besar itu di awal tahun 90-an ya. Kemudian juga ya hal-hal yang lain yang saya pikir luar biasa. Kemudian juga kalau tentang Pak Ngapoli ini ada juga bagaimana kemudian beliau dipercaya ya untuk menjadi presiden direktur di suatu perusahaan multinasional Indokomas, kemudian dipercaya menjadi komisaris ya di beberapa BUMN dari mulai PT Dirgantara Indonesia, kemudian Krakatau Steel dan lain sebagainya. Ini saya pikir ada suatu hal yang langka dan luar biasa. Beliau bisa seimbang antara apa namanya pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengalaman profesional dan juga networking yang saya pikir luar biasa baik nasional maupun internasional. Nah, kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Bobong juga, beliau selalu mengajak junior ya, selalu mengajak junior dan rekan-rekan itu untuk bergabung dalam berbagai pekerjaan yang beliau inisiasi. Nah, jadi memang luar biasa ya. Jadi apa itu inovasi, inisiasinya, kreativitas dan juga pandangan yang futuristik terhadap berbagai hal termasuk pendidikan dan kerjasama internasional. Dan beliau tidak melupakan kaderisasi. Dan yang saya salut bahkan ketika beliau sudah memasuki masa purna bakti ini, beliau di masa COVID ini, beliau itu berani menerjang COVID ya dengan ketika ada apa itu kebakaran trafo di PLN Tanjung Jati itu ya. Jadi di tengah-tengah COVID itu tanggal berapa kemarin itu ya 19 Agustus itu ya, beliau mengajak saya itu ya untuk pergi ke Tanjung Jati gitu ya. Saya sendiri juga masih terkejut itu ya. Gitu. Jadi kita diminta rapid test apa segala macam. Bahkan dari pihak Tanjung Jati itu agak ini juga apa namanya apa itu mungkin Pak Ngapoli nggak usah ikut lah gitu kan gitu ya. Tapi beliau ikut dan apa namanya melihat apa yang terjadi di sana kemudian melakukan investigasi gitu ya. Dan saya pikir ini semangat beliau untuk tetap berkontribusi ini luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Ngapoli dan juga di sini ada putrinya saudari Prisma, Priska yang kita ketemu beberapa kali ya dulu waktu kuliah maupun ketika ada makan bersama laboratorium maupun di berbagai pekerjaan gitu. Saya pikir demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ngapoli atas segala yang telah diberikan selama ini dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti beberapa hal. Saya ingat salah satu nasihat yang sangat penting itu bahwa Pak Ngapoli itu selalu yang pertama itu pikirkan keluarga gitu ya, pikirkan keluarga. Jadi apapun kamu jadi apa, yang penting ini pikirkan anak-anak bagaimana bisa tumbuh dan berkembang dan sukses. Karena tidak ada artinya kamu sukses kalau anak-anakmu tidak sukses gitu. Itu berkali-kali di apa namanya dinasihatkan ke saya. Dan kemudian juga Pak Ngapoli berpesan jangan hanya pikirkan tentang tegangan tinggi gitu, tapi aspek-aspek yang lain karena kalau hanya pikirkan masalah teknis nanti nggak akan berkembang gitu ya seperti itu. Dan saya pikir itu suatu nasihat yang luar biasa. Dan kali ini saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih juga ini kepada sahabat-sahabat semua di sini yang bersedia hadir dan memberikan apa itu testimoni pada hari ini kepada Pak Rendro Yoko, Pak Prof. Bambang Anggoro, kemudian Pak Tumiran, kemudian ada Mas Heri Nugraha, Pak Heri Nugraha, kemudian ada Mas Riki Andrian, ini Kang Sudarmono, kemudian ada tentu saja ini ada Pak Tumiran, kemudian Pak Herman Darnel, kemudian ada Saudara Kevin ini yang mempersiapkan semua ini dan tentu Dr. Muhammad Reza ya yang menyediakan platform ini dan sekali lagi ke Pak Ngapoli keluarga yang mudah-mudahan
apa yang dilakukan selama ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Pak Ngapuli, keluarga selalu dikaruniai kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kebermanfaatan selalu. Amin. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Umar. Dan untuk teman-teman, sekarang kita ada quiz lagi yang terakhir nih. Silakan, Kevin. Siap, Mas Reza. Berarti ini kuis langsung dua pertanyaan ya, Mas ya? Dua pertanyaan lagi, ya. Oke. Saya share screen sekarang. Tak. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir, silakan join lagi ke kuis kita. Di sini masih ada yang login, ada 51 orang. Yang belum, silakan langsung ke menti.com dengan kode 8580353. Ya. Kita tunggu sebentar, mungkin hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti masih ada 51 orang yang join. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan keempat dari lima ini harap dilihat layarnya karena akan ada gambar ya. Ada gambar dan mudah-mudahan gambarnya kelihatan dengan jelas. Siapa cepat dia dapat. Sorry, ini masih lanjut. Mohon maaf. Kenapa hilang dia yang barusan? Ya, kita lanjut ya. Tek. Pertanyaan keempat dari lima. Wah, ini agak error ya, Mas Reza. Sorry banget. Mungkin ini dulu, Mas. Lanjut kali ya. Yang kelima nggak apa-apa. Lanjut aja dulu ya. Ya, lanjut aja. Kayaknya agak sedikit error. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Kevin. Nggak apa-apa. Paling nggak kita udah ada 3 pemenang sebelumnya. Nah, sambil memperbaiki, mungkin sebetulnya juga Kevin ini termasuk murid yang akan kita minta testimoninya nih sebetulnya. Jadi, kenapa di sini bukan nggak ada maksud apa-apa, Kevin, bukan berarti yang muda yang diakhirkan, enggak. Cuman karena tadi sibuk bantuin kuis. Coba mungkin bisa tetap testimoninya, Kevin, tentang Pak Ngapuli, silakan. Ya, kalau testimoni saya ke Pak Ngapuli, bisa panjang juga, Mas Reza. Mungkin mirip kayak Pak Herman, walaupun Pak Herman kenal lebih lama, tapi mungkin cerita saya banyak sekali dengan Pak Ngapuli. Ya. Jadi saya mulai dekat dengan Pak Ngapuli sebetulnya setelah selesai S1, jadi saya mau S2, saat itu fast track. Kemudian saya ambil kuliah Pak Ngapuli, salah satunya yang namanya metodologi penelitian. Di sana saya sering berinteraksi dengan Bapak, sering juga diajak ngobrol, kayak jam 4 sore, Kevin kamu ada waktu ke ruangan. Saya selalu siap gitu, kalau Bapak manggil saya ke ruangan, Bapak cerita segala macam, satu titik Pak Ngapuli bilang, Kevin kamu nggak ada kepikiran pengen kuliah ke luar negeri. Saya bilang, saya nggak punya pikiran ke sana, Pak. Cita-cita saya kan dari Lampung, cita-cita saya hanya lulus ITB, bisa lihat orang tua, lihat saya sidang, saya udah bangga. Terus Pak Ngapuli, naikkanlah itu kamu, apa namanya, ekspektasimu. Tapi saya nggak tahu, Pak, gimana cara saya ke luar negeri. Pak Ngapuli cuma bilang, saya urus, yang penting kamu mau, kamu bikin aja proposal, nanti kita urus gimana caranya kamu ke luar negeri. Nah, saat itu Pak Ngapuli langsung kontak, itu jujur ke Grenoble, temannya, dan ada kemungkinan memang saya akan melakukan riset di sana. Tadinya malah kuliah 1 tahun full, tapi akhirnya riset 6 bulan. Itu masih bingung dari mana dana saya. Orang tua saya mungkin merasa keberatan. Satu hari Jumat, saya ingat sekitar jam 10:30, saya dipanggil ke ruangan Pak Ngapuli. Kemudian di sana udah ada seorang rekan lah, temannya Pak Ngapuli, VP Schneider, kalau nggak salah. Dia sudah bawa dokumen. Saya bilang, wah apaan nih, Pak? Saya duduk aja kau, katanya. Saya duduk, terus ada dokumen, ya, dokumennya itu istilahnya cuma ini Kevin akan didanai, kemudian apa namanya, nanti kalau dibutuhkan Schneider akan dipanggil sebagai intern, katakanlah gitu. Jadi itu sebuah syarat yang ringan sekali, dan kemudian saya tanda tangan, nggak lama VP-nya itu mengeluarkan amplop isinya euro dan isi rupiah, betul-betul itu, ya udah.
Udah Pak, udah keluar aja kalau. Jadi saya keluar setelah itu membawa uang yang itu yang membawa saya ke Prancis pertama kali. Jadi saya keluar negeri waktu umur saya mungkin masih 20 tahun. Itu murni dari Pak Ngapuli. Jadi memang hidup saya beruntung sekali ketemu Pak Ngapuli, bisa dibilang seperti itu. Dan saat S3 pun seperti itu, setelah pulang S2, S3 Pak Ngapuli juga yang istilahnya, Kevin, kau mau S3? Iya Pak. Dari mana kira-kira kita cari beasiswa gitu, masih akhirnya dapat beasiswa LPDP. Terus Pak Ngapuli bilang, kau mau S3 kemana? Ya ke Perancis atau ke Inggris Pak. Saya coba ke Inggris, ke Perancis, ke Pak Ngapuli. Kau mau jadi apa emangnya? Mau jadi join staff di sini? Kata Pak Ngapuli bilang, ya saya tertarik Pak jadi staff di ITB, tapi kan mungkin persaingannya sulit. Pak Ngapuli, ya udah nggak apa-apa, kau kuliah aja, mungkin lebih bagus kau kuliah di Perancis kalau mau ke ITB, karena ITB punya banyak kerjasama dengan Perancis. Tapi kau harus belajar bahasa Perancis kalau ke sana, jangan cuma bahasa Inggris aja, nggak ada gunanya. Akhirnya saya berangkat ke Perancis, Mas, dan di Perancis itu jujur saya setiap setahun itu 3 kali dikunjungi Pak Ngapuli, 2-3 kali lah. Bahkan orang tua saya pun nggak pernah ngunjungin saya selama saya ke Perancis. Dan itu setiap ngunjungin selalu ngajak ketemu, ngajak makan, dan selalu dibayarin. Selalu dibayarin di restoran yang paling bagus di Grenoble itu. Jadi memang Pak Ngapuli itu seperti orang tua saya bisa bilang. Selalu ada untuk saya. Kemudian juga saya pernah buat salah sama Pak Ngapuli. Saya ingat saya pernah buat salah. Tapi satu titik saya minta maaf dan Pak Ngapuli bilang kita mulai dari nol dari situ. Dan itu nggak pernah diungkit sama sekali. Setelah saya berbuat salah itu tidak pernah diungkit sekalipun setelah itu. Jadi memang saya melihat bahwa memang Pak Ngapuli seorang sosok yang pemaaf, yang memang all out sekali terhadap mahasiswanya, yang percaya kita harus berbuat sebaik mungkin dan melewati batas-batas yang kita buat sendiri. Seperti itu sih Mas Reza. Jadi ya saya bisa katakan Pak Ngapuli ini orang tua saya sebetulnya. Yang nggak ada kata-kata yang apa namanya, yang cukup lah untuk beliau. Yang jelas semoga selalu sehat, ini memang Pak Ngapuli sebelah saya kebetulan. Selalu sehat, selalu bahagia dalam kehidupan, dan selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk kita semua. Ya. Terima kasih Mas Reza, mungkin itu saja. Wah, terima kasih Kevin, terima kasih luar biasa sharingnya. Terima kasih teman-teman, ini semua murid-murid. Sebetulnya saya juga muridnya Pak Ngapuli. Jadi saya sempat ikut kuliah Pak Ngapuli waktu itu, kabel. Jadi kuliah kabel elektrik, hanya karena sekarang saya lebih host, mungkin cerita saya nggak panjang. Tapi yang saya ingat Mas Yoyok cerita waktu itu, Mas Yoyok bilang kuliahnya 3 kali Mas, awal, tengah, akhir, tapi Mas kuncinya, tengah-tengah kalau kita mengobrol ke ruangannya bisa. Jadi ini mungkin sedikit koreksi dalam tanda kutip ke Mas Yoyok. Jadi waktu itu memang kuliahnya, saya ingat kabel teknologi kabel listrik ini, kita dikasih penjelasan kuliah pertama, terus kita kasih paper IEEE yang mungkin salah satu paper pertama yang saya baca. Jadi tugas kuliah itu adalah mereview, mencari referensi yang lain, dan membuat rangkumannya, rangkuman reviewnya itu yang kita kumpulkan, dan kita waktu itu berdua, berkelompok. Jadi satu hal yang menarik adalah bagaimana waktu itu kita tingkat 4 waktu itu belajar mereview paper IEEE, suatu hal yang baru untuk kita. Jadi saya setuju sama Umar, Pak Ngapuli sosok yang futuristik, jadi banyak hal yang dulu diceritakan di kuliah yang sebetulnya tidak banyak itu yang kelihatan lagi ketika kita aktif di industri waktu itu di Eropa. Jadi saya kira mungkin kolaborasi Eropa itu kena ke sana dan terbawa sampai kita berkiprah di industri, waktu itu memang lama di industri di Eropa. Dan saya ingat, saya dulu setiap waktu sekolah dan kerja itu setiap minggu praktis nelfon orang tua saya, dan paling tidak sebulan sekali atau dua bulan, satu atau dua bulan sekali itu bapak saya selalu bilang, kamu pulang nih, katanya ditungguin Pak Ngapuli. Pokoknya setiap bapak saya ketemu Pak Ngapuli pasti, Reza suruh pulang, selalu message-nya itu. Jadi suruh pulang, katanya udah terserah dia mau ngajar, mau industri, industri ngajar, pokoknya pulang. Nah itu salah satu yang konsisten, meskipun akhirnya butuh 10 tahun lah ya, sampai akhirnya saya pulang beneran, tapi itu satu dari message yang ayah saya selalu continuous bilang ke saya. Jadi terima kasih Pak Ngapuli, akhirnya pulang juga. Dan purna bakti seperti Pak Herman, saya setuju itu masa awal untuk terus berkontribusi. Dan ini save the best for last. Jadi yang terakhir lagi, last but not least, itu ada Ika ya.
Jadi seperti saya bilang, saya juga selain murid Pak Ngapuli juga tetangga sebetulnya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu Pak Ngapuli di jalan, kemana Om, mau kuliah, tapi di kelas bilangnya Pak. Nah ini Ika, teman kecil juga, teman main. Silakan Ika, Priska, mungkin bisa testimoni juga nih, apa betul ayah ini seserem yang murid-muridnya bilang kalau di rumah. Ya, terima kasih Kang Reza. Serem nggak ya? Ya, waktu saya kecil sih terus terang aja saya takut banget ya sama ayah saya. Jadi setiap kalau kita lagi main itu, kalau udah dengar suara klakson mobilnya kita langsung lari semuanya masuk rumah. Karena ayah saya nggak seneng gitu kalau lihat kita main-main gitu aja kan. Dia senengnya lihat kita tuh belajar, bikin PR, baca buku gitu kan. Nah, jadi ya itu juga yang terbawa sampai sama saya sampai sekarang untuk anak-anak saya, untuk ya rajin baca buku, rajin latihan soal. Kemudian kalau yang dari ayah saya itu, kita nggak apa-apa ya berbuat salah, tapi jangan diulangi lagi. Jadi ya mistake is no problem, but ya jangan diulangin lagi. Kemudian tadi seperti yang dikatakan oleh, maaf tadi saya lupa, tapi family comes first, itu benar, itu pesan ayah saya ya, untuk kami anak-anaknya, bahwa keluarga harus lebih didahulukan. Apalagi ya, oh ya saya ingat dulu ayah saya pernah cerita, waktu saya masih SD, itu kan kakek saya itu dulunya guru sekolah juga. Nah, pesannya kakek saya untuk papa saya itu, minimal kamu harus bisa jadi seperti saya. Jadi seperti kakek saya, dia adalah guru. Dan kebetulan itu tercapai ya oleh papa saya. Dan itu juga disampaikan ke saya dan adik-adik saya, kami berempat. Waktu kami SD, itu juga ayah saya bilang, minimal kalian kayak papa lah katanya. Karena waktu itu ayah saya masih dokter ya, tapi sekarang sudah profesor, kayaknya sulit juga untuk mengejar untuk jadi profesor. Dan dari kami berempat tidak ada yang jadi akademisi, jadi kami kuliah semua sampai S2. Kalau pesan saya untuk ayah saya, terima kasih sudah menjadi teladan untuk kami semua, untuk anak-anak papa, mungkin juga untuk keluarga besar ya. Kemudian jaga kesehatan. Ingat umur, Pak, udah ya umur sudah bertambah, tapi ya kreativitas mungkin tidak boleh berkurang, tapi ingat umur. Kemudian untuk rekan-rekan semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk dukungannya untuk ayah saya. Kalau ada perkataan atau perlakuan dari ayah saya selama mengajar di ITB atau mungkin mengerjakan proyek bersama-sama, mohon maaf, itu untuk kebaikan kita semua. Karena saya tahu ayah saya mungkin tampangnya menyeramkan, tapi hatinya sangat baik. Ya, itu aja Kang Reza. Terima kasih. Duh, makasih banget Ika. Makasih sekali. Teman-teman, ini kita tidak terasa sudah 2 jam lewat 20 menit. Gak apa-apa, telat sedikit, tapi I think it's worth the time lah. Ini sangat-sangat baik sekali. Dan mungkin terakhir silakan Pak Ngapuli untuk menutup talk show kita ini. Dan untuk teman-teman semua, ini silakan Kevin di ini diaktifkan. Mungkin cerita-cerita ini saya pikir hanya fenomena gunung es lah. Ini hanya puncak dari sebenarnya masih banyak yang tentu saja sulit untuk diceritakan dalam 2 jam. Silakan Pak Ngapuli. Baik, terima kasih Reza. Jadi yang saya mau sampaikan singkat saja. Jadi seperti yang diberitahu oleh anak saya Priska tadi, bahwa ayah saya itu juga seorang guru. Jadi begitu saya masuk sebagai dosen, dia sangat mendukung. Apalagi kalau saya bilang saya mau ambil doktor. Nah, dia sangat mendukung, hanya satu pesannya. Pesannya itu apa? Terhadap mahasiswamu, berlakulah pepatah seorang guru. Cambuk di kanan, permen di kiri. Kalau dia bandel dan nakal, cambuk. Tapi kalau dia baik, kasih dia hadiah, kasih dia permen. Dan ketepatan,
Permen inilah yang saya bagikan semua ke murid-murid saya. Karena dalam pandangan saya, kalian semuanya bagus dan buktinya hampir semua berhasil. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kesan saya ke Anda semua sangat positif. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kapolri sekali lagi. Terima kasih dari saya sebagai pribadi, dari teman-teman saya pikir juga. Sehat selalu, semoga tidak putus memberi kontribusinya buat kita, murid-murid, buat Indonesia, buat ITB, PLN, Ketenagalistrikan Indonesia. Dan last but not least, mungkin yang panelis bisa diaksikan videonya, kita foto bersama sekali lagi sebelum acara ini ditutup. Pak Herman, Pak Tumiran, mungkin bisa diaktifkan videonya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan untuk peserta yang di Zoom ataupun yang di YouTube, terima kasih sudah menyimak. Dan kita doakan bersama-sama agar Pak Ngapuli sehat selalu, tetap berkontribusi, dan kita semua juga bisa mengikuti jejak-jejak baik beliau berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih Pak Prof Ngapuli. Mungkin kita bisa Bang Reza. Kita unmute semua, kita applause sama-sama. Yang di panelis bisa di unmute. Dan kita upload sama-sama. Terima kasih Pak Ngapuli. Terima kasih. KPN. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Terima kasih Priska. Terima kasih Pak. Pak Bambang Anggoro. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Darmono. Ya. Darmono, Pak Reza, Kevin. Peace,